Masuk ke dalam formasi pada saat ini, seseorang dari keluarga Lin tiba-tiba berteriak. Setelah teriakan seperti itu, orang-orang dari keluarga Lin sebenarnya berdiri dalam formasi sesuai dengan jumlah orang. Beberapa membentuk kelompok beranggotakan empat orang, beberapa membentuk kelompok beranggotakan lima orang, dan bagi mereka yang berdiri di depan pria parubaya yang beradab, mereka membentuk kelompok beranggotakan tiga belas orang. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan seperti itu, melihat formasi seperti itu, orang-orang di sisi pria parubaya yang halus merasa sedikit bingung. Pria parubaya itu samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, tetapi pada saat itu, bagaimana dia bisa begitu peduli? Dia langsung mengaktifkan kekuatan telapak tangannya dan mengirimkannya terbang ke arah 13 orang di depannya. Ketika kekuatan telapak tangannya dikirim, simbol muncul di tubuh 13 orang itu. Kemudian, simbol-simbol itu mengembun menjadi bentuk elang besar, dan langsung menerkam ke arah kekuatan telapak tangannya. Asteris Bang Setelah suara teredam, ketiga belas orang itu terpaksa mundur karena serangannya. Formasi yang mereka bentuk juga langsung tersebar. Meskipun dia menyebarkan formasi dengan satu telapak tangan, dia masih sangat terkejut karena 13 orang di depannya semuanya memiliki kekuatan Martial Lord. Dibandingkan dia, mereka terlalu lemah. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika ketiga belas dari mereka mengaktifkan kekuatan telapak tangannya pada saat yang sama, mereka pasti akan terluka parah oleh telapak tangannya. Siapa sangka telapak tangannya hanya menyebarkan formasi mereka, dan tidak melukai satu orang pun. Tak hanya kaget, bawahan yang datang bersamanya juga kaget. Secara alami, mereka tahu bahwa formasi itu tidak biasa, hanya keluarga Liu dari kota sungai kuno yang tampaknya memiliki formasi seperti itu. Namun, orang-orang yang membentuk formasi semuanya berada di atas ranah martial overload. Bagaimana orang-orang ini bisa membentuk formasi dengan kekuatan yang begitu lemah? Hati pria parubaya yang halus itu dipenuhi keraguan. Tentu saja, ini bukan waktunya untuk memikirkan alasannya. Jadi, saat dia memikirkan hal itu, dia mengirimkan serangan telapak tangan lagi ke arah orang-orang di depannya. Dia benar-benar siap untuk memulai pembantaian dan tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang ini untuk hidup. Selama mereka diberi waktu yang cukup, begitu kekuatan mereka menjadi lebih kuat, akan lebih sulit baginya untuk menghadapinya. Namun, kekuatan telapak tangannya tidak mendarat pada orang-orang itu karena pada saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba menghalangi di depannya, lalu mengirimkan serangan telapak tangan ke arahnya. Asteris Bang. Energi telapak tangan mengenai sasaran dan mengeluarkan suara ledakan. Setelah itu, lawan hanya terdorong ke belakang dan tidak terluka. Pria parubaya yang berbudi luhur mengangkat kepalanya dan melihat bahwa orang di depannya adalah wanita cantik tiada taraf. Wajahnya merosot saat dia berkata, "Kamu Song Xiaofeng." Sebelum dia datang ke sini, dia telah menyelidiki keluarga Lin dengan cermat. Dia tahu bahwa hanya ada satu orang di alam raja bela diri. Karena wanita di depannya dapat menahan serangan telapak tangannya tanpa terluka, jelas bahwa dia adalah Song Xiaofeng yang memiliki kekuatan alam raja bela diri. Dia telah merencanakan untuk menyergap anggota keluarga Lin lainnya dan kemudian menangani Song Xiaofeng. Itu akan membuat segalanya lebih mudah, tapi situasi saat ini benar-benar di luar dugaannya. Benar, saya Song Xiaofeng kata wanita cantik itu. Lalu, wajahnya menjadi gelap. Siapa kamu? Kenapa kamu menyusup ke klan Linku di tengah malam? Keluarga Lin kami sepertinya tidak bermusuhan denganmu. Pada saat ini, seorang lelaki tua menonjol dari kerumunan dan berkata dengan dingin. Orang tua ini secara alami adalah Lin Kingshan. Itu benar, keluarga Linmu tidak bermusuhan dengan kami. Pria parubaya itu mengangguk. Lalu mengapa kamu menyusup ke keluarga Lin kami? Lin Kingshan berteriak. Tentu saja, kami tidak menyukai keluarga Lin. Hahaha, pria parubaya berpenampilan kasar itu tertawa keras. Situasi saat ini sedang tidak baik. Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu untuk memberitahu mereka tujuan kunjungan mereka. Aku tidak takut kamu tidak memberitahu kami. Pada saat ini, wanita cantik lainnya menonjol. Wanita ini adalah Suranran. Ran. Tidak hanya Suranran, Ran, Lin Long juga melihat Su King dan Xiao Dai keluar dan berdiri di samping Suranran. Ran. Kamu pasti istri Lin Long. Lin Long masih sangat muda tapi dia cukup beruntung dengan wanita. Dia sebenarnya punya banyak istri cantik. Melihat penampilan luar biasa Suranran dan yang lainnya, pria parubaya yang tampak kasar itu mau tidak mau menelan seteguk air liur. Mendengar perkataannya, Xiao Dai berkata dengan marah, beraninya kamu menjelek-jelekkan tuan muda. Saya khawatir kamu tidak akan hidup lama. Su Qingqing juga memelototi pria parubaya yang tampak kasar itu. Aku tidak akan hidup lama. Hahaha, aku takut aku masih hidup setelah suamimu meninggal. Pria parubaya berpenampilan kasar itu kembali tertawa keras. Kakak Xiao Feng, orang ini benar-benar pantas mati. Mari kita beri dia pelajaran. Su Qingqing memandang Song Xiaofeng dan berkata, "Beri aku pelajaran, aku khawatir bahkan suamimu, Lin Long, tidak akan bisa berbuat apa-apa." Pria parubaya berpenampilan kasar itu mencibir. Meskipun dia bisa melihat bahwa formasi yang dibentuk oleh anggota keluarga Lin sangat kuat, kekuatan orang-orang ini tidak terlalu besar. Oleh karena itu, mustahil membuat mereka tetap tinggal, paling-paling mereka hanya akan sedikit mempermalukan mereka. Itu belum pasti, lagu Xiaofeng tiba-tiba berkata. Lalu, dia tiba-tiba berteriak, "Formasi 5 simbol Qian!" Saat dia berteriak, empat orang berdiri di sisinya, membentuk formasi bersamanya. Lin Long melihat keempat orang ini adalah Suranran, Ran, Su Qingqing, Qing, dan dua dari Tiga Iblis. Ketika mereka berlima berdiri di tempat, tanda segera muncul di tubuh mereka. Rune ini dengan cepat terkondensasi menjadi bayangan gajah raksasa di udara. Melihat adegan ini, Lin Long, yang masih dalam kegelapan, menganggukkan kepalanya. Meskipun formasi lima simbol Qian yang dibentuk oleh kelompok lima Song Xiao Feng belum sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, itu sudah mirip dengan formasi lima simbol Qian keluarga Liu. Kemungkinan besar para wanita ini sangat menderita selama periode ini. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk menampilkan formasi sejauh ini dalam waktu sesingkat itu. Tentu saja, para wanita ini juga sangat berbakat dalam formasi rahasia. Jika tidak, mereka tidak akan mampu melakukan hal ini. Formasi lima simbol Qian, ini formasi lima simbol Qian. Hubungan apa yang Anda miliki dengan keluarga Liu di Kota Sungai Kuno? Melihat bayangan hantu, ekspresi pria Parubaya yang halus itu akhirnya berubah. Dia belum pernah melihat formasi 13 Elang sebelumnya, tetapi dia telah melihat formasi 5 Simbol Cian. Oleh karena itu, ketika Song Xiaofeng dan yang lainnya menggunakannya, dia langsung mengenalinya. Keluarga Liu Kota Sungai Kuno, mereka sudah lama ditundukkan oleh suami kami. Mendengar kata-katanya, Xiao Dai dan Su Qingqing Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan bangga. Mustahil pria parubaya yang beradab itu tidak bisa menahan tangisnya. Dia pernah mengunjungi keluarga Liu di Kota Sungai Kuno dan mengetahui kekuatan keluarga Liu. Oleh karena itu, dia tidak mempercayai kata-kata Xiao Dai dan Su Qingqing. Qing. Jika kita tidak menundukkan mereka, bagaimana kita bisa mendapatkan formasi lima simbol Cian? Kata Su Qingqing, kata-katanya segera membuat pria parubaya yang halus itu terdiam. Jika bukan karena ini, keluarga Lin tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan formasi lima simbol Cian. Kakak. Apakah formasi lima simbol Qian ini sangat kuat? Pada saat ini, pria parubaya yang tampak kasar tidak bisa tidak bertanya. Berhenti bicara. Gunakan kekuatan penuhmu untuk menghadapi mereka dan segera tinggalkan tempat ini. Pria parubaya yang halus itu segera mengirimkan suaranya ke pria parubaya yang tampak kasar itu. Begitu dia selesai berbicara, dia segera mengaktifkan energi mendalamnya dan mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Song Xiaofeng dan yang lainnya. Kali ini, dia tidak hanya menggunakan energi mendalamnya saja, tetapi juga api rohnya. Dalam sekejap, serangan telapak tangan yang kuat dengan semacam api merah segera menyerang Song Xiaofeng Feng dan yang lainnya. Song Xiaofeng Feng dan yang lainnya juga segera mengaktifkan formasi lima simbol Qian. Dalam sekejap, hantu gajah raksasa itu langsung bertabrakan dengan serangan telapak tangan pria parubaya yang halus itu. Boom! Dengan ledakan keras, pria parubaya yang halus itu benar-benar terdorong mundur. Di sisi lain, Song Xiaofeng dan yang lainnya masih berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak sedikitpun. Jelas sekali siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Ini melihat adegan ini, pria parubaya yang tampak kasar itu terkejut. Dia tahu betapa kuatnya kakak laki-lakinya, tapi dia tidak menyangka kakaknya tidak akan bisa menandingi formasi lima simbol Cian. Setelah memukul mundur pria parubaya yang halus itu dengan satu gerakan, Song Xiao Feng berteriak lagi, "Bunuh!" Dia secara alami memerintahkan anggota keluarga Lin lainnya untuk menyerang orang-orang di depannya. Segera, anggota keluarga Lin segera mengaktifkan energi mendalam mereka dan menyerang orang-orang di depan mereka sebagian besar anggota keluarga Lin membentuk formasi. Oleh karena itu, meskipun orang-orang ini secara individu sangat kuat, mereka tidak dapat unggul. Setelah memberikan perintah seperti itu, Song Xiaofeng, Suran Ran, dan yang lainnya mengaktifkan formasi lima simbol Qian dan menyerang pria parubaya yang halus dan pria parubaya yang tampak kasar. Meskipun mereka menyerang mereka berdua pada saat yang sama, kekuatan formasi lima simbol Qian masih menekan mereka. Melihat situasinya tidak tepat, kedua pria parubaya itu tentu saja berpikir untuk melarikan diri. Setelah beberapa saat, mereka berturut-turut menyerang dengan telapak tangan dan memaksa Song Xiaofeng Feng dan yang lainnya mundur. Kemudian, mereka segera berbalik dan melarikan diri, bahkan tidak peduli dengan bawahannya sendiri. Saat mereka melihat adegan ini, bagaimana mungkin bawahannya masih tega untuk terus bertarung. Satu demi satu, mereka berbalik dan lari. Formasi seperti formasi lima simbol Qian hanya cocok untuk menjebak musuh. Tidak ada cara untuk mengejar mereka. Oleh karena itu, ketika mereka melihat kedua pria parubaya itu melarikan diri, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Ketika dia melihat dua pria parubaya itu berbalik dan melarikan diri, Su Qingqing Qing menghentakkan kakinya dan berkata, Orang-orang ini, mereka benar-benar lolos dengan mudah. Qingqing, Qing, jangan khawatir. Setelah menderita kerugian yang sangat besar kali ini, bagaimana mereka berani datang ke keluarga Lin kita lagi? Su Ranran Ran berkata sambil tersenyum. Meskipun mengatakan itu, Lin Qingshan dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa jika pihak lain diam-diam membunuh anggota keluarga Lin mereka di luar, keluarga Lin mereka pasti akan menderita kerugian besar. Selain Song Xiao Feng, tidak ada orang lain di keluarga Lin yang mampu menerima satu pukulan pun dari pihak lain. Saat mereka khawatir, mata mereka tiba-tiba berbinar. Mereka melihat sosok familiar muncul dari samping dan menghalangi kedua pria paruh baya itu. Meski mereka tidak bisa melihat dengan jelas dari jauh, mereka merasa sosok itu agak familiar. Karena keakraban tersebut, mereka sejenak melupakan bahayanya dan mengejar sosok tersebut. 1222. Orang yang tiba-tiba muncul di depan dua pria paruh baya itu secara alami adalah Lin Long. Sejak Lin Long hadir, bagaimana dia bisa membiarkan mereka berdua melarikan diri. Begitu mereka melihat Lin Long muncul, mereka berdua segera menyerang Lin Long karena takut mereka akan dikepung. Keduanya mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Lin Long. Lin Long segera membalas dengan telapak tangan. Kedua tingkat kultivasi mereka jelas lebih tinggi darinya, jadi dia tentu saja tidak berani gegabuh. Dia menggunakan api spiritual logam, api spiritual es, dan api ungu hati teratai. Segera, ada tiga jenis api berbeda yang menyala di atas kekuatan ki yang menyerang. Bang! Serangan telapak tangan Lin Long membuat mereka berdua tersandung ke belakang. Tampaknya Lin Long lebih unggul. Siapa kamu? Bagaimana Anda bisa menggunakan begitu banyak api spiritual pada saat yang bersamaan? Terlebih lagi, mereka semua adalah api spiritual yang kuat. Situasi seperti ini tentu saja menyebabkan mereka berdua berteriak kaget. Saya Lin Long, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Kamu adalah Lin Long, keduanya bahkan lebih terkejut lagi. Bukankah kamu tidak berada di kota Cuxi? Kenapa kamu tiba-tiba muncul di sini? Pria Parubaya itu bertanya dengan heran. Mereka baru datang setelah menyelidiki bahwa Linlong tidak berada di Kota Cuxi. Mereka tidak menyangka Linlong berada di Kota Cuxi. "Saya kebetulan kembali," kata Linlong. "Suami." Pada saat inilah Suranran dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Mereka hanya mengira itu adalah Linlong, tetapi mereka tidak mengira itu adalah Linlong. Keringat dingin muncul di dahi mereka ketika mereka mendengar bahwa itu benar-benar Linlong. Mereka tahu akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri hari ini. Suamiku, biarkan kami membantumu. Saat ini, Suran Ran angkat bicara. Saat mereka berbicara, beberapa dari mereka sudah mengepung mereka berdua. Suamiku, kita sudah memahami formasi lima simbol Cian. Menghadapi dua orang ini semudah membalikkan tangan. Su Qingqing berkata dengan penuh semangat. Aku baru saja melihatnya dengan mataku sendiri. Lumayan juga kalau kamu bisa memahami arah hijau lima simbol dalam waktu sesingkat itu, puji Linlong. Kalau begitu ayo kita coba lagi, kata Su Qingqing penuh semangat, seolah beberapa gerakan sebelumnya belum cukup. Baik-baik saja, maka Lin Long mengangguk. Semakin sering dia menggunakan susunan ini, dia akan semakin familiar dengannya. Oleh karena itu, Lin Long tentu saja setuju. Pada saat itu, para gadis dan dua dari tiga iblis segera mengaktifkan formasi lima simbol kombinasi hijau. Melihat situasi ini, kedua pria parubaya itu berkeringat dingin. Setelah pertempuran sengit, Lin Long mengalahkan pria parubaya yang halus, sementara para wanita mengalahkan pria parubaya yang tampak kasar. Setelah mereka berdua dijatuhkan, bawahan keduanya tidak lagi berminat untuk terus bertarung. Segera, mereka semua diturunkan. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dari keluarga Lin kami? Lin Long berteriak pada dua pria paruh baya itu. Melihat situasi yang tidak ada harapan lagi, pria paruh baya yang berbudi luhur itu hanya bisa berkata tanpa daya, "Kami berasal dari rumah biduk di wilayah Utara. Karena kami tahu bahwa kamu memiliki reruntuhan dengan api spiritual yang kuat, kami ingin memasuki reruntuhan itu untuk mendapatkan api spiritual. Kami tidak memiliki reruntuhan apapun di sini." Dari mana Anda mendapatkan informasi ini? Lin Long mengerutkan kening. Dia mengira mereka berdua telah mendengarnya dari Guolu, tapi siapa sangka pria parubaya itu akan mengeluarkan selembar kertas menguning dan menunjuknya sambil berkata, kami menemukan ini di beberapa reruntuhan. A senior tertentu menulis di atasnya bahwa ada reruntuhan di sini, dan ada api roh yang sangat kuat di dalamnya. Apakah begitu? Saat dia mengatakan itu, Lin Long mengambil selembar kertas. Ini tertulis di selembar kertas. Saudara Yu dan saya menemukan reruntuhan di kota Cubarat. Setelah banyak usaha, kami akhirnya menemukan cara untuk memasuki reruntuhan. Namun, pada saat kritis ini, seorang ahli yang kuat datang mengganggu kami. Dia takut faktanya bahwa ada api spiritual di reruntuhan itu akan bocor, jadi kami tidak punya pilihan selain pergi. Siapa sangka, sekali kami pergi, kami tidak akan punya kesempatan untuk pergi ke sana lagi. Sekarang, kami tuliskan rahasia ini dengan harapan orang yang ditakdirkan dapat memperoleh api spiritual. Selain kata-kata tersebut, ada juga gambaran kasar perkiraan lokasi reruntuhan. Itu adalah wilayah pengaruh keluarga Lin saat ini. Proses ini di luar dugaan Lin Long. Keruntuhan ini secara alami adalah reruntuhan yang diketahui Lin Long, tapi tidak ada yang lain di dalamnya. Para gadis juga mengetahui hal ini, jadi mereka tidak merasa penasaran saat ini. Selain kamu, siapa lagi yang tahu tentang ini? Lin Long bertanya. Mendengar maksud Lin Long, pria Parubaya berpenampilan kasar itu buru-buru berkata, "Selain saya, banyak orang di prefektur Biduk yang mengetahui hal ini, jadi Anda tidak dapat membunuh kami." Begitukah, kamu berbohong? Ekspresi Lin Long menjadi dingin. Dengan pengalamannya yang kaya, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa pria Parubaya itu berbohong? "Saya tidak berbohong." Pria Parubaya itu buru-buru berkata lagi. "Apakah begitu?" Lin Long mencibir. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung memberi batasan pada tubuh pria Parubaya itu. Setelah beberapa kali disiksa, pria Parubaya itu dengan patuh berkata, "Saya berbohong kepada Anda sebelumnya. Selain kami, tidak ada orang lain yang tahu tentang ini." Setelah memastikan hal ini, Lin Long secara alami menghela nafas lega. Selama dia menangani keduanya, tidak ada orang lain yang akan menimbulkan masalah bagi keluarga Lin karena alasan ini. Lin Long, apakah keluarga Linmu mengalami kehancuran seperti itu? Mengetahui bahwa Lin Long pasti tidak akan membiarkan mereka berdua pergi, pria parubaya berwajah lembut yang sudah lama tidak berbicara tiba-tiba bertanya. Mereka jatuh ke dalam keadaan ini karena kehancuran ini. Jika mereka tidak tahu apakah reruntuhan ini nyata atau tidak, mereka tidak akan bisa mati dengan tenang. Reruntuhan ini memang ada, tapi barang-barang di dalamnya telah diambil bertahun-tahun yang lalu, kata Lin Long. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Lin Long, keduanya merasa sangat menyesal. Selanjutnya, Lin Long secara alami menangani mereka berdua. Lama sekali, kekuatanmu telah meningkat pesat lagi. Seperti yang diharapkan dari keturunan paling luar biasa dari keluarga Lin kita. Lin Qingshan, yang sudah bergegas ke samping, memuji sambil tersenyum setelah Lin Long menangani mereka berdua. Benar, suamiku. Dibandingkan sebelumnya, kekuatanmu jelas meningkat pesat. Kami tidak bisa mengejar ketinggalan. Suranran Ran, Song Xiao Feng dan yang lainnya juga memuji. Malam itu, Lin Long secara alami menghabiskan malam bersama Suranran Ran, Song Xiao Feng dan Su Qingqing. Qing. Selama waktu ini, Lin Long juga mengeluarkan pil kecantikan dan memberikannya kepada ketiga wanita tersebut. Setelah mengetahui efek dari pil kecantikan, ketiga wanita itu secara alami sangat gembira dan segera mengkonsumsinya. Lin Long dianggap telah beristirahat di kota Cusi selama beberapa hari sebelum berangkat. Namun setelah beristirahat selama dua hari, seseorang datang mencarinya. Lin Long sudah menjadi tokoh berpengaruh di kota Cusi, jadi tidak aneh jika seseorang secara khusus datang ke keluarga Lin untuk mencarinya. Biasanya, Lin Long tidak akan bertemu orang seperti itu. Namun, hari ini, setelah mendengar murid keluarga Lin menjelaskan latar belakang orang tersebut, Lin Long langsung memutuskan untuk menemuinya karena dia mengaku berasal dari Sekte Xi yang dinasti Yue Besar. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Sekte Xi yang dengan pemikiran ini, Lin Long segera memerintahkan murid keluarga Lin untuk membawa orang itu masuk. 1223. Tak lama kemudian, seorang pemuda dibawa ke hadapan Lin Long. "Salam, Tuan Muda Lin," pemuda itu menyapa Lin Long dengan hormat. "Siapa kamu?" Lin Long bertanya. "Tuan Muda Lin, saya Yang Yuan, murid dari kepala sekolah Matahari Ungu Li Yiming." Pemuda itu menjawab. "Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya?" Lin Long mau tidak mau bertanya. Sun Qiu sendirian di tempat yang salah. Dia memasuki rumah matahari ungu di bawah bimbingan Li Yiming, jadi dia secara alami akrab dengan murid-murid Li Yiming. Aku baru masuk ke rumah si yang tahun lalu, dan cukup beruntung bisa diterima sebagai murid oleh kepala sekolah. Kata Yang Yuan. Saya datang mencari Anda karena kakak senior Li Muling, jawab Yang Yuan. Musuhnya jauh, musuhnya kejam, dan musuhnya kejam. Li Muling, apa yang terjadi padanya? Lin Long terkejut. Beberapa waktu yang lalu, kakak senior Li Muling mengabaikan nasihat guru sekte dan diam-diam meninggalkan sekte matahari ungu. Setelah mengetahui bahwa dia hilang, guru sekte buru-buru pergi mencarinya. Siapa sangka setelah mencari selama setengah bulan, masih belum ada jejaknya. Oleh karena itu, master sekte segera mengirim saya untuk mencari Anda, berharap Anda dapat membantu. Ini adalah surat dari master sekte. Saat yang Yuan berbicara, dia mengeluarkan surat dari dadanya. Musuh jauh dari bulan Master Mo. Lin Long segera mengambilnya dan membukanya. Dari tulisan tangan di surat itu, dia bisa memastikan bahwa surat itu memang ditulis oleh Li Yiming. Setelah memastikan hal ini, kerutan Linlong semakin dalam karena Li Muling jelas-jelas hilang. Linlong mulai membaca surat itu. Tuan Mudalin, saya tidak ingin merepotkan Anda, tetapi putri saya, Muling, sebenarnya telah hilang selama setengah bulan, dan kami telah mencarinya di wilayah tengah selama lebih dari sepuluh hari, tetapi kami masih belum menemukan petunjuk apapun. Jadi, kami hanya bisa datang kepada Anda untuk meminta bantuan, kata Li Yiming dalam surat itu. Di mana pemimpin sektemu sekarang? Linlong langsung bertanya. Dia berada di kota Yuntian di wilayah tengah beberapa hari yang lalu. Dia seharusnya masih berada di sana sekarang. Jawab Yang Yuan. Kalau begitu, ayo segera menuju ke kota Yuntian. Lin Long segera membuat keputusan ini. Setelah itu, dia memberitahu Suranran, Ran, Song Xiaofeng, dan yang lainnya tentang kepergiannya. Suamiku, kenapa kamu pergi begitu cepat? Awalnya, Lin Long mengatakan bahwa dia akan tinggal selama beberapa hari. Sekarang setelah dia pergi hanya dalam dua hari, Suranran dan yang lainnya secara alami mulai menggerutu. Ada beberapa hal yang harus aku urus, jadi aku harus berangkat lebih awal, kata Lin Long. Simpul tidak jauh bukan simpul hantu kebencian terlalu dingin jari ke. Suamiku, apakah kamu membutuhkan bantuan Xiao Feng? Melihat kekhawatiran di wajah Lin Long, Song Xiao Feng bertanya. Tidak perlu, tetaplah di rumah dan ajari mereka formasi pedang keluarga Wang, kata Lin Long. Formasi pedang keluarga Wang adalah yang dia peroleh dari Wang Yangping. Tentu saja, formasi pedang keluarga Wang jauh lebih lemah daripada yang ada di pesawat rahasia. Namun, formasi pedang itu terlalu sulit bagi keluarga Lin. Sebagai perbandingan, formasi pedang keluarga Wang jauh lebih mudah dipelajari. Oleh karena itu, Lin Long secara alami mengeluarkan formasi pedang keluarga Wang. Alasan mengapa Song Xiao Feng diizinkan untuk tinggal di keluarga Lin secara alami karena keluarga Lin membutuhkan ahli rilem Martial King seperti Song Xiao Feng untuk mempertahankan benteng. Kalau tidak, jika ahli rilem Martial King datang untuk berurusan dengan keluarga Lin, itu akan merepotkan. Setelah mengatakan itu, Lin Long meninggalkan keluarga Lin di bawah tatapan enggan para wanita. Begitu dia meninggalkan keluarga Lin, dia langsung terbang menuju Kota Yuntian. Adapun yang Yuan, dia tidak peduli padanya. Jika dia membawanya, dia pasti tidak akan bisa mencapai Kota Yuntian secepat itu. Setelah setengah hari, Lin Long tiba di Kota Yuntian, kemudian dia langsung pergi ke tempat tinggal Li Yiming dan yang lainnya. Sebelumnya, itu adalah halaman biasa di Kota Yuntian. Untungnya, ketika dia tiba, Li Yiming dan yang lainnya belum pergi. Oleh karena itu, dia melihat Li Yiming secara langsung. Sebagai pemimpin sekte Matahari Ungu, Li Yiming saat ini sedang mengerutkan kening. Lin Long secara alami memahami suasana hati Li Yiming. Bagaimanapun, Li Muling adalah putrinya, dan dia telah hilang selama berhari-hari. "Tuan Muda Lin, Anda di sini." Melihat Lin Long, wajah Li Yiming menunjukkan sedikit kegembiraan. Li Yiming tidak menyangka Lin Long akan datang secepat itu. "Pemimpin sekte Li, bagaimana Muling menghilang?" Lin Long segera bertanya. "Li Yiming segera berkata." Muling telah menerobos ke alam Martial Lord tahap akhir beberapa waktu yang lalu. Dia juga mengetahui baris kata dalam buku rahasiamu dan mengetahui bahwa rumahmu berada di kota Cuxi. Suatu ketika dia mengetahui tentang itu ini, dia segera ingin meninggalkan sekte matahari ungu untuk mencarimu. Oh, lalu kenapa dia baru pergi sekarang? Lin Long mau tidak mau bertanya. Ini karena sekte matahari ungu kita menghadapi beberapa masalah baru-baru ini. Karena kehancuran, sekte Taiyan, yang tidak jauh dari kita, memiliki hubungan yang tegang dengan kita. Kadang-kadang, mereka akan menyerang murid-murid kita di luar sekte secara diam-diam. Jadi, untuk mencegah dia menemui masalah apapun, saya menetapkan aturan. Jika kekuatannya tidak mencapai alam martial overload tingkat kedua, dia tidak bisa meninggalkan sekte Matahari Ungu. Siapa sangka beberapa hari yang lalu, dia yang telah menerobos ke ranah martial overload, mau tidak mau menyelinap keluar. Saya khawatir sesuatu akan terjadi padanya, jadi saya segera mengikutinya keluar. Siapa sangka aku tidak akan pernah melihatnya lagi, kata Li Yiming sambil tersenyum pahit. Jika itu masalahnya, apakah masalah ini ada hubungannya dengan orang-orang dari sekte Taiyan? Lin Long berkata sambil mengerutkan kening. Saya kira tidak. Kami memiliki orang-orang yang secara khusus mengawasi sekte Taiyan, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang salah. Selain itu, pada dasarnya tidak ada orang dari sekte Taiyan ke arah yang ditinggalkan Muling, kata Li Yiming. Lalu apakah kamu menemukan petunjuk lain? Lin Long bertanya. Tidak, Li Yiming menggelengkan kepalanya. Kami tidak memiliki pasukan apapun di dekat sini, jadi kami hanya dapat mencarinya sendiri. Namun, kami tidak menemukan petunjuk apapun, jadi kami tidak punya pilihan selain meminta bantuan Anda. Jadi begitu, Lin Long mengangguk, lalu bertanya, Sekte Taiyan tampaknya tidak terlalu kuat. Mengapa kamu begitu takut pada mereka? Ketika dia berada di Sekte Matahari Ungu, Lin Long secara alami memiliki pemahaman tentang Sekte Taiyan. Dia tahu bahwa Sekte Taiyan jauh lebih lemah daripada Sekte Matahari Ungu. Belakangan, Lin Long mengetahui bahwa Sekte Taiyan jauh lebih lemah daripada Sekte Matahari Ungu. Sekte Taeyang tidak terlalu kuat, tapi putri ketua sekte mereka menikah dengan murid jenius dari sekte besar di wilayah tengah. Dengan dukungan sekte besar itu, mereka tidak peduli dengan kita. Itu juga sebabnya kita takut untuk mengambil tindakan, jawab Li Yiming. Apa nama sekte besar itu? Lin Long segera bertanya. Sekte musim semi kuno, kata Li Yiming. Sekte musim semi kuno, ya. Lin Long sedikit mengernyit. Dia pernah mendengar tentang sekte ini, tetapi dia tidak mengenalnya. Kemudian, dia berkata lagi, sekte guru Li. Anda seharusnya memberitahu saya tentang hal ini sejak lama. Li Yiming merasa canggung. Aku tahu kamu sibuk dan tidak ingin mengganggumu. Ditambah lagi, sekte musim semi kuno tidak akan selalu menjaga sekte Taiyan karena hubungan itu. Jadi aku ingin menunggu sampai ini berlalu. Aku tidak menyangka itu Muling tidak mau mendengarkanku dan ini terjadi. Lin Long mengerti, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, seorang gadis muda masuk ke halaman bersama beberapa orang. Gadis muda itu memiliki wajah yang lembut. Bahkan alisnya yang berkerut tidak bisa menyembunyikan penampilannya yang luar biasa. Melihat gadis muda ini, senyuman muncul di wajah Linlong. Karena dia tidak lain adalah Namong Yi dari Sekte Matahari Ungu. Namong Yi juga melihat Linlong. Melihat wajah familiar yang tampak sangat jauh, Namong Yi tertegun sejenak. Setelah menyadari siapa orang itu, wajahnya yang sedingin es segera melonjak dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Meskipun dia agak pendiam, pada saat ini, dia berseru dengan gembira, Saudara Mudalin. Sejujurnya, jika tidak ada orang lain yang hadir, dia mungkin akan bergegas dan memeluk Lin Long. Kompleks medan jauh memeriksa bulan. Kakak Senior Yi sudah lama tidak bertemu. Lin Long tersenyum tipis. Sejujurnya, saat dia melihat Namong Yi, dia merasa seolah-olah telah kembali ke Sekte Matahari Ungu. Ya, sudah lama tidak bertemu. Saat dia mengatakan ini, sudut mata Namong Yi sedikit memerah. Setelah berhari-hari, dia akhirnya melihat orang yang dia pikirkan siang dan malam. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Nangong Yi dengan cepat menarik kembali emosinya. Dia menoleh ke sisi lain dan berkata kepada Li Yiming, "Sekte guru, kami masih belum menemukan jejak Suster Muda Muling. Apakah begitu?" Mendengar kata-kata Nangong Yi, Li Yiming mengerutkan keningnya. "Di sinilah Li Muling menghilang, namun Nangong Yi telah mencari tempat terakhir di mana Yun Tian Cheng dapat ditemukan. Jika dia masih tidak dapat menemukannya, dia tidak tahu harus berbuat apa." "Master Sekte Li, Kakak Senior Yi, jangan khawatir. Serahkan masalah ini padaku. Aku pasti akan menemukan Muling." Melihat dua orang yang mengerutkan kening, Lin Long langsung berkata. Kalau begitu aku harus merepotkan Tuan Muda Lin, kata Li Yiming. Dia tidak tahu apa yang mampu dilakukan Lin Long, tapi dia hanya bisa melakukan upaya salam Maria. Sun dibugui Sun Sun Camo menciptakan terlalu banyak masalah. Lin Long pertama kali mencari aliansi alkemis wilayah tengah. Bagaimanapun, ini adalah wilayah tengah, wilayah aliansi alkemis. Dengan kekuatan dan identitasnya, dia secara alami menerima bantuan dari Alchemist Alliance. Kemudian dia menggunakan identitas dan otoritasnya di sekte iblis untuk membuat murid-murid sekte iblis wilayah tengah mencari dengan sekuat tenaga. Musuh tidak jauh cinta musuh benci teknik bulu kesepian. Meskipun pengaruh sekte iblis jauh di wilayah timur, kemampuan mereka dalam mengumpulkan informasi jauh lebih unggul dibandingkan faksi lain. Musuh jauh tapi tidak jauh cinta saingan benci teknik zan guyu. Suamiku, apakah kamu membutuhkan bantuan Xiao Feng? Melihat kekhawatiran di wajah Lin Long, Song Xiao Feng bertanya. Selanjutnya, Lin Long meminta Akademi Sky Evolution untuk mengambil tindakan. Dia memiliki harapan yang tinggi untuk apapun yang memiliki sedikit harapan. Tidak hanya itu, Lin Long juga memberikan hadiah yang melimpah. Siapapun yang dapat memberikan informasi akan menerima teknik budidaya tingkat lokal dan pedang rune. Jika ada yang menemukan Li Mu Ling, mereka akan diberi hadiah teknik budidaya tingkat suan. Melihat Lin Long dapat menemukan faksi seperti itu untuk membantu dan memberikan hadiah yang begitu besar, Li Yiming dan yang lainnya tentu saja kagum. Bahkan ada yang mulai iri pada Li Muling. Bagaimanapun, Li Muling hanyalah murid dari Sekte Matahari Ungu. Namun, karena hubungannya dengan Lin Long, kepergiannya dikaitkan langsung dengan banyak faksi. Meskipun mereka berusaha keras, mereka tetap tidak menemukan petunjuk apapun setelah dua hari. Pada hari ketiga, tepat ketika Lin Long bertanya-tanya apakah hilangnya Li Muling ada hubungannya dengan kota Yuntian, ketua Aula Cabang Sekte Iblis di kota Yuntian datang mencarinya. 1224. Ketua balai ini tidak datang sendiri. Sebaliknya, dia membawa serta seorang pria Parubaya yang tampak malang. Begitu kepala ola melihat Lin Long, dia segera menunjuk ke pria Parubaya yang tampak malang itu dan berkata, Tuan Mudalin, orang ini berkata bahwa dia melihat Nona Muling di luar Kota Yuntian setengah bulan yang lalu. Lalu, dia melihat Nona Muling dibawa pergi. Apakah ini benar? Lin Long segera menatap pria Parubaya itu dan bertanya, Tuan Mudalin, gadis yang saya lihat hari itu memang terlihat mirip dengan potret itu. Dia seharusnya adalah Nona Muling. Saat itu, saya melihatnya dibawa pergi oleh beberapa wanita. Kata pria parubaya yang malang itu, "Oh, tahukah kamu siapa orang-orang itu?" Lin Long bertanya. Pemimpin kelompok yang menangkap Nona Muling adalah seorang wanita parubaya. Saya kenal dia. Dia adalah tetua sekolah bela diri Taian. Kata pria parubaya itu, "Kepala sekolah li, apakah ada orang seperti itu di sekte Taian?" Lin Long bertanya pada Li Yiming. Sekte Taian memang memiliki sesepuh seperti itu. Namanya Sikin. Li Yiming menjawab. Menurutku orang ini berbohong. Mengingat kepribadian Sikin, bagaimana dia bisa memberitahu orang lain bahwa Muling dibawa pergi olehnya. Jadikan tempat permusuhan benci Moleng yang menyegel aku. Alasan kenapa dia mengatakan itu wajar saja karena pria parubaya yang tampak malang itu tidak memiliki banyak kekuatan. Tampaknya dia baru berada di tahap awal alam Martial Lord. Tapi, mengapa Sekte Taiyan membawa pergi suster muda Muling? Jika mereka ingin berurusan dengan kita, mereka seharusnya memberitahu kita bahwa mereka menangkap Muling. Namong Yi bertanya, jika dia menyaksikan semuanya di samping, dia akan ditemukan oleh Sikin dan dibunuh. Master Sekte benar, Sikin adalah orang yang kejam dan tanpa ampun. Dia tidak akan membiarkan dia menyaksikan hal seperti itu. Namong Yi menganggukkan kepalanya dan berkata. Mendengar kata-kata mereka, pria parubaya yang malang itu buru-buru berkata, Tuan Mudalin, saya telah salah dituduh. Saya hanya berhasil melarikan diri karena saya tidak ditemukan oleh Sikin. Dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin Sikin tidak memperhatikanmu? Li Yiming segera berkata dengan dingin. Alasan mengapa saya tidak ketahuan adalah karena saya mempraktikkan sejenis teknik pernapasan kura-kura. Teknik pernapasan kura-kura ini memungkinkan saya menyembunyikan kehadiran saya selama jangka waktu tertentu. Melihat Li Yiming hendak bergerak, pria parubaya malang itu buru-buru menyeka keringat dinginnya dan berkata, "Teknik pernapasan penyu, tunjukkan padaku," kata Lin Long. "Oke," okay, pria parubaya yang malang itu berkata dengan tergesa-gesa. Dia segera mengaktifkan teknik pernapasan kura-kura miliknya. Saat teknik pernapasan penyu diaktifkan, Li Yiming dan Nangong Yi merasa sedikit terkejut, karena mereka sepertinya tidak dapat merasakan aura satu sama lain dalam sekejap. Lin Long mengangguk. Teknik pernapasan penyumu tidak buruk. Pria parubaya yang malang itu tidak bisa menahan nafas lega ketika dia mengetahui bahwa Lin Long dan yang lainnya mempercayainya. Teknik pernapasan kura-kura Anda memiliki kemampuan seperti itu. Apakah Anda tidak takut kami akan menyerang Anda dan merebutnya? Li tiba-tiba berkata. Saya mempercayai karakter pemimpin Sekte Li dan Tuan Muda Lin. Alasan lainnya adalah teknik pernapasan kura-kura. Saya hanya mampu melakukan banyak hal, tidak akan banyak gunanya melawan musuh. Jadi, saya jadi memikirkan hadiah Tuan Mudalin, kata pria parubaya yang malang itu. Oke, okay, aku percaya padamu, kata Lin. Long dengan kekuatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa pria parubaya malang itu tidak berbohong. Li Ming dan yang lainnya berbeda dengan kekuatan dan pengalaman yang tidak mencukupi. Mereka skeptis terhadap kata-kata pria parubaya yang malang itu. Mendengar kata-kata Lin Long, pria parubaya malang itu menghela nafas lega. Tuan Muda Lin, menurut apa yang Anda katakan, seharusnya Sekte Tai lah yang menangkap Muling. Li Yiming memandang Lin Long dan bertanya. Sepertinya Sekte Tai yang melakukannya. Lin Long mengangguk. Melihat Lin Long begitu yakin, Li Yiming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Awalnya saya mengira bukan Sekte Tai yang melakukannya. Siapa sangka mereka akan melakukan tindakan seperti itu di belakang kita. Tapi, mengapa Sekte Tai membawa pergi suster Muda Muling? Jika mereka ingin berurusan dengan kita, mereka seharusnya memberitahu kita bahwa mereka menangkap Muling. Namong Yi bertanya, "Itu benar, jika itu berurusan dengan kita, mereka pasti sudah mengungkapkannya sejak lama." Mendengar perkataan Namong Yi, Li Yiming juga bingung, "Apakah mereka mengatakan alasan mereka ingin menangkap Nona Muling?" Lin Long bertanya pada pria paruh baya mesum itu, "Teknik Gosun yang tak terkalahkan menerima pertarungan bola yang solo." "Tidak, mereka tidak mengatakan apa-apa ketika melihat Nona Muling. Mereka hanya menyerang Nona Muling dan menangkapnya." Pria Parubaya itu menggelengkan kepalanya. Baiklah, Linlong mengangguk dan berkata, "Bawa kami ke tempat Nona Muling di bawah." Alasan dia melakukan ini adalah secara alami untuk melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk yang tertinggal. Segera, pria Parubaya mesum itu membawa Linlong dan yang lainnya ke tempat Li Muling di bawah. Setelah mencari di sekitarnya selama beberapa saat, Linlong tidak menemukan apapun selain kain hijau. Ketika Linlong menunjukkan kain itu kepada Li Yiming, mata Li Yiming berbinar. Pakaian Muling terbuat dari warna ini. Kalau begitu sepertinya Muling benar-benar telah ditangkap oleh Sekte Taiyan. Lin Long segera berkata, Tuan Mudalin, apa yang harus kita lakukan? Li Yiming memandang Lin Long dan bertanya, Sederhana, serang Sekte Taiyan sekarang. Aku ingin mereka tahu konsekuensi membawa pergi Muling. Lin Long berkata dengan dingin, nada suaranya sangat dingin sehingga Li Yiming dan yang lainnya menggigil. Segera, Lin Long dan yang lainnya tiba di kaki Gunung Taiyan tempat Sekte Taiyan berada. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat Lin Long dan yang lainnya datang dengan agresif, dan salah satu dari mereka jelas merupakan pemimpin sekte dari sekte Ziyang, murid sekte Taiyan yang menjaga kaki gunung bertanya. Minta pemimpin sektemu, Wan Feng, untuk keluar. Aku ingin bertanya padanya apakah putriku dibawa pergi olehnya. Apa yang dia inginkan? Li Yiming berkata dengan dingin. Tunggu, saya akan segera melapor ke pemimpin sekte, salah satu murid sekte Taiyan buru-buru berkata. Meskipun sekte Taiyan tidak peduli dengan sekte Ziyang, orang-orang di depan mereka jelas lebih kuat dari mereka. Mereka tidak berani meremehkannya. Tidak lama kemudian, seorang pria Parubaya yang tampak bermartabat memimpin sekelompok orang ke kaki Gunung Taiyan. Li Yiming, aku tidak menyangka kamu berani datang ke Gunung Taiyan kami. Saat dia melihat Lin Long dan yang lainnya, dia dengan dingin berkata kepada Li Yiming, Wan Feng, aku hanya ingin bertanya, apakah kamu membawa putriku ke Gunung Taiyan? Li Yiming langsung bertanya. Teknik kejam Sun Diku Haosan. Jelas sekali bahwa pria Parubaya ini adalah Wan Feng maaf, putrimu tidak ada di sini. Wan Feng langsung berkata. Teknik terbaik Sun Yuan di Kuhao Zan Yang Yue. Omong kosong, seseorang melihat tetua sektemu menangkap putriku. Li Yiming berkata sambil mengerutkan kening. Omong kosong, jika aku, Wan Feng, menangkap putrimu, seluruh sekte si yang akan mengetahuinya. Wan Feng juga mengerutkan kening. Dia tampak seperti dianiaya oleh Li Yiming. Wan Feng, sepertinya kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya sampai aku menjatuhkan sekte Taiyan. Li Yiming mencibir. Hancurkan Sekte Taiyan. Li Yiming, apakah kamu bermimpi hari ini? Mendengar kata-kata Li Yiming, Wan Feng menatap kosong sejenak sebelum tertawa. Kedua sekte telah berselisih begitu lama, dia sudah mengetahui latar belakang Sekte Xiang. Ditambah lagi, Sekte Taiyan mendapat dukungan dari Sekte Musim Semi kuno, jadi mereka sama sekali tidak takut pada Sekte Xiang. Yang terpenting, Li Yiming hanya membawa beberapa orang bersamanya, bagaimana dia bisa menjatuhkan Sekte Taiyan? Jika kamu tidak percaya padaku, maka aku hanya bisa mengalahkanmu sampai kamu percaya padaku. Mengatakan demikian, Li Yiming langsung bergegas menuju pihak lain. Dia sedang terburu-buru mencari Li Muling, dan sekarang dia mendapat dukungan dari Lin Long, dia tidak peduli dengan hal lain. Melihat Li Yiming bergegas mendekat, Wan Feng segera menyerang dengan telapak tangan. Bang! Energinya bertabrakan, menciptakan suara teredam. Keduanya mundur beberapa langkah, tampak seimbang. Li Yiming, kamu ingin berurusan dengan Sekte Taiyan dengan sedikit kemampuanmu. Wan Feng tidak bisa menahan cibiran. Wajah Li Yiming menjadi gelap. Saat dia hendak bergegas lagi, Lin Long yang berada di sampingnya mengulurkan tangan dan menghentikannya. "Kepala sekolah Li, biarkan aku yang melakukannya," kata Lin Long lemah. Perahu Cinta Hou Yuan ke Yuan mempelajari pertempuran jari bulan. Lin Long juga sedang terburu-buru mencari Li Muling, jadi wajar saja jika dia tidak ingin membuang waktu. Melihat Lin Long sebenarnya ingin bertukar pukulan dengan mereka, Wan Feng dan yang lainnya mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut. Nak, kamu harus tetap minum susu saat ini. Kamu tidak boleh keluar untuk mencari kematian. Setelah beberapa saat terkejut, Wan Feng tidak bisa menahan cibiran. Melihat Lin Long masih muda dan tidak merasakan aura yang kuat dari Lin Long, dia tentu saja tidak peduli dengan Lin Long. Lin Long tentu saja mengabaikannya. Sebaliknya, dia langsung menstimulasi energi di tubuhnya dan kemudian menamparkan telapak tangannya ke arah lawannya. Bang, energinya bertabrakan dan Wan Feng langsung terlempar ke telapak tangan Lin Long. Kekuatannya bahkan belum mencapai rilem Martial King, bagaimana dia bisa menjadi lawan Lin Long? Melihat bahwa kepala sekolah mereka benar-benar dikirim terbang oleh seorang pemuda seperti Lin Long, mereka tentu saja tidak bisa menahan diri untuk mundur karena terkejut. Siapa kamu? Kenapa kamu begitu kuat? Wan Feng, yang jatuh ke tanah, sangat terkejut. Pada saat ini, Li Yiming dan yang lainnya juga terkejut, karena Lin Long jelas jauh lebih kuat daripada saat dia berada di sekte matahari ungu. Saya Lin Long, kata Lin Long. Kamu adalah Lin Long. Mendengar perkataan Lin Long, Wan Feng kembali terkejut. Setelah bermusuhan dengan sekte Matahari Ungu begitu lama, dia secara alami tahu bahwa Lin Long telah tunduk pada sekte Matahari Ungu. "Benar, saya Lin Long. Izinkan saya bertanya lagi, apakah Li Muling ditangkap oleh Anda? Di mana dia sekarang?" Lin Long berkata dengan dingin. "Saya bahkan tidak tahu di mana Li Muling berada. Dia sama sekali tidak ditangkap oleh orang-orang saya," kata Wan Feng buru-buru. Karena kamu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, maka aku tidak bisa bersikap sopan," wajah Lin Long menjadi dingin. Begitu suaranya turun, Lin Long langsung bergegas menuju pihak lain. Kecepatannya sangat cepat dan hampir dalam sekejap mata, dia telah bergegas ke depan Wan Feng. Namun, saat dia hendak meraih Wan Feng, energi telapak tangan yang kuat tiba-tiba menyerang Wan Feng dari belakang. 1225. Jika Lin Long terus menangkap Wan Feng, dia pasti akan terluka oleh kekuatan itu. Makanya, dia segera mundur. Ketika dia berdiri diam, dia melihat seorang lelaki tua berjanggut putih berdiri di samping Wan Feng. Melihat lelaki tua ini, Li Yiming dan yang lainnya mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Wan Feng berteriak kegirangan, "Elder Gong, kamu di sini." Tetua Gong ini adalah tetua dari sekte Musim Semi Kuno. Kekuatannya telah mencapai alam raja bela diri tingkat menengah, bisik Li Yiming di telinga Lin Long. Suaranya jelas bergetar, jelas sekali bahwa kekuatan pihak lain membuatnya takut secara naluriah. Kemudian, Wan Feng memandang Lin Long dengan bangga dan berkata, "Lin Long, Penatua Gong adalah penatua dari sekte Musim Semi Kuno. Hanya dia saja bukanlah sesuatu yang dapat Anda dan sekte Matahari Ungu atasi." "Belum tentu," kata Lin Long acuh tak acuh. "Cek cek nak, kamu sombong sekali." Penatua Gong mencibir, "Saya awalnya tidak ingin ikut campur dalam urusan antara sekte Yan dan sekte Matahari Ungu, tetapi karena apa yang Anda katakan, saya tidak punya pilihan selain ikut campur." "Apakah kamu melihat, jika sekte Matahari Ungu hancur di masa depan?" Itu salah Linlong. Wan Feng memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata. Hancur, Wan Feng, kata-katamu mengingatkanku. Penatua Gong mencibir lagi. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada sekte matahari ungu, yang membuat Li Yiming semakin gugup. Meskipun sekte Taiyan mendapat dukungan dari sekte musim semi kuno, para pejuang kuat dari sekte musim semi kuno pada dasarnya tidak ikut campur. Karena hal inilah mereka bisa menemui jalan buntu dengan sekte Taiyan. Jika para ahli dari Sekte Musim Semi Kuno ikut campur, mereka akan dikalahkan oleh Sekte Taiyan. Hancur, Anda tidak memiliki kesempatan seperti itu. Hem, saya salah. Bahkan jika Master Sekte Musim Semi Kuno membawa semua ahli ke sini, hanya akan ada satu hasil, dan itu adalah kehancuran total. Kata Lin Long acuh tak acuh. Nak, kamu paling banyak berada di puncak Alam Martial Overload. Adapun Penatua Gong, dia telah mencapai Alam Raja Bela Diri tingkat menengah. Dia bahkan bisa mengalahkanmu dengan satu tangan. Dia benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi. Wan Feng mengipasi apinya. Setelah meminum pil penyembuh tadi, nafasnya jauh lebih lancar. Bukan saja kamu tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, kamu juga mendekati kematian. Kemarahan muncul di wajah Gong Tua. Jelas sekali bahwa dia benar-benar marah dengan kata-kata Lin Long. Begitu dia selesai berbicara, dia segera mengaktifkan energi dalam di tubuhnya. Ketika mereka melihat bahwa dia akan bergerak, Li Yiming, Namong Yi, dan orang lain yang berada di samping buru-buru menstimulasi energi dalam di tubuh mereka, dan mereka bersiap untuk menghadapinya bersama Lin Long. Lin Long melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku sendiri sudah cukup. Kata-katanya membuat Gong Tua semakin marah. Saat berikutnya, dia menyerang Lin Long dengan telapak tangannya dan meraung, mati. Tidak hanya energi telapak tangannya yang kuat, tetapi juga dikelilingi oleh api kuning. Jelas sekali bahwa serangan telapak tangannya ini bukan hanya ki yang mendalam, tetapi juga api spiritual. Lin Long membalas serangan telapak tangannya dengan telapak tangannya sendiri. Dia langsung menggunakan api spiritual es dan api spiritual logam. Ranah lawannya lebih tinggi darinya, jadi dia tentu saja tidak akan meremehkannya. Ketika mereka melihat dua jenis api yang mengelilingi energi telapak tangan Lin Long, orang-orang di sekitarnya segera melebarkan mulut karena terkejut. Mereka belum pernah mendengar seseorang menggunakan dua jenis api spiritual secara bersamaan. Terlebih lagi, Kedua jenis api spiritual itu tampaknya cukup kuat, bahkan Li Yiming dan Nangong Yi yang sangat mengenal Lin Long sangat terkejut. "Adapun Gong Tua, sama saja. Meski terkejut, dia tetap tidak menyangka akan kalah. Bagaimanapun juga, wilayah kekuasaannya jelas lebih tinggi dari wilayah lawannya." Saat penonton masih sok, kedua kekuatan itu bertabrakan. "Boom!" Setelah ledakan seperti itu, satu orang terlempar. Melihat orang yang dikirim terbang, semua orang yang hadir membelalak kaget karena orang yang dikirim terbang sebenarnya adalah Gong Tua. Tidak mungkin. Apakah energi telapak tangan Linlong sekuat itu? Pemikiran seperti itu muncul di benak mereka ketika melihat pemandangan ini. Menurut pendapat mereka, Linlong sama sekali bukan tandingan Gong Tua. Siapa yang menyangka bahwa yang terjadi justru sebaliknya? Setelah jatuh ke tanah, Gong Tua segera bangkit dan berlari ke arah berlawanan. Jelas sekali dia ketakutan dengan serangan telapak tangan Linlong. Dia tidak berani bertarung dengan Linlong lagi. Namun, bagaimana Linlong bisa membiarkannya kabur? Sosoknya melintas, dan dia langsung memblokir di depan Gong Tua, lalu mengirimkan serangan telapak tangan lagi. Setelah dua serangan telapak tangan berturut-turut, Gong Tua dijatuhkan olehnya. "Kamu, bagaimana kamu bisa menggunakan dua jenis api spiritual secara bersamaan?" Pada saat ini, Gong Tua akhirnya mendapat kesempatan untuk menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Lin Long tidak bisa diganggu olehnya. Dia sekali lagi berjalan di depan Wan Feng. Wan Feng sudah terluka parah. Dalam situasi di mana Li Yiming dan yang lainnya mengawasinya seperti harimau, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Adapun murid Wan Feng lainnya, mereka sudah tersebar seperti burung dan binatang. Saya akan bertanya lagi, apakah Li Muling termasuk dalam sekte Walet Ekstrim Anda? Lin Long berkata dengan dingin, "Aku bersumpah demi Tuhan bahwa Li Muling benar-benar bukan anggota sekte Burung Walet Ekstrim. Jika aku benar-benar menangkap Li Muling, aku akan menggunakan dia untuk mengancam Li Yiming." Wan Feng tersenyum pahit mendengar penegasan Wan Feng. Lin Long mau tidak mau mengerutkan alisnya karena Wan Feng sepertinya tidak berbohong. Seseorang secara pribadi melihat tetua sekte burung walet ekstrimmu menangkapnya. Kata Linlong. Siapa? Wan Feng mau tidak mau bertanya. Si Qin. Penatuasi. Mendengar Lin Long menyebut nama Si Qin, Wan Feng mau tidak mau mengungkapkan sedikit keraguan di wajahnya. Baru-baru ini, Si Kin menjadi sangat misterius. Kadang-kadang, bahkan dia tidak mengetahuinya. Apakah Si Qin berada di gunung walet ekstrim sekarang? Linlong segera bertanya. Tidak di sini. Wan Feng menggelengkan kepalanya, lalu berkata, namun, dia sudah keluar selama setengah hari. Dia seharusnya sudah kembali sekarang. Kalau begitu kita akan menunggunya di Ekstrim Swallow Mountain," kata Lin Long. Setelah mengatakan itu, beberapa dari mereka menunggu di kaki Gunung Walet Ekstrim. Namun, setelah menunggu lama, Sikin tidak kembali. Mungkinkah dia menemukan sesuatu yang aneh di Ekstrim Swallow Mountain dan tidak berani kembali? Li Yiming mau tidak mau bertanya. Hal ini membuat Lin Long mengerutkan kening. Dia memutuskan untuk segera mengirim orang dari Sekte Iblis untuk mencari Sikin. Kalau tidak, jika Sikin menghilang, itu akan merepotkan. Adapun beberapa dari mereka, mereka terus menunggu di sini. Lin Long, sebaiknya kau lepaskan aku. Kalau tidak, Sekte Mata Air Kuno pasti tidak akan melepaskanmu. Kekuatan Sekte Mata Air Kuno kita bukanlah sesuatu yang bisa kau atasi. Saat itu, Penatua Gong berkata dengan dingin. "Kamu salah. Bukan saja aku tidak akan membiarkanmu pergi, tapi aku juga akan membunuhmu." Setelah mengatakan itu, Lin Long langsung mengirimkan serangan telapak tangan dan membunuh Penatua Gong. Pada saat ini, Hatinya terbakar oleh kecemasan, tetapi lelaki tua ini masih terlalu merasa benar sendiri. Dia hanya bisa meminta maaf padanya. Situasi seperti itu menyebabkan Wan Feng menciutkan kepalanya, bersuka-cita karena dia tidak merasa terlalu percaya diri seperti Penatua Gong. Setelah menunggu setengah hari, mereka masih tidak melihat Sikin. Namun, mereka dengan cepat menerima kabar bahwa Sikin berada di kota Yuntian. Mendengar berita ini, Lin Long dan yang lainnya secara alami segera kembali ke kota Yuntian. 1226 setelah memasuki kota Yuntian, kepala balai cabang Sekte Iblis membawa Lin Long ke halaman. Halamannya dihiasi dengan lentera dan spanduk. Jelas sekali bahwa itu adalah keluarga kaya. Tuan Lin, kami melihat Sikin masuk ke halaman ini. Agar tidak memperingatkan musuh, kami telah menunggu di luar. Kami tidak melihatnya keluar. Keluarga ini bermarga Zhao, dan mereka adalah keluarga kaya di kota Yuntian. Dari apa yang kita ketahui, tidak ada seniman bela diri yang kuat di keluarga Zhao. Yang terkuat hanyalah penjaga dengan kekuatan Martial Lord. Cabang Hallmaster dari Sekte Iblis menjelaskan kepada Lin Long. Oke, okay, tunggu di luar dan cegah Si Kin pergi tiba-tiba. Aku akan masuk dan melihat. Kata Lin Long pada Li Yiming dan yang lainnya. Setelah berbicara, sosoknya melintas, langsung memasuki halaman di depannya. Ada cukup banyak orang di halaman, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang biasa. Adapun para penjaga, mereka sama dengan apa yang dikatakan kepala balai cabang sekolah Iblis. Mereka hanya memiliki kekuatan Martial Lord, jadi Lin Long dengan mudah menghindarinya. Tidak lama kemudian, dia berhenti di luar ruangan. Dengan akal sehatnya yang kuat, dia menemukan bahwa ada seorang kultivator martial overload. Di dalam, SIKIN adalah seorang kultivator martial overload, jadi Linlong merasa orang di dalamnya kemungkinan besar adalah SIKIN. Saat dia berhenti, Linlong mendengar suara dari dalam, 'Elder, si mengapa kamu bebas menemukanku hari ini?' Itu adalah suara seorang pria. Mata Linlong berbinar ketika mendengar suara itu karena orang di dalamnya benar-benar mirip SIKIN. Kemudian, suara seorang wanita berkata, saya harus meninggalkan kota Yuntian untuk jangka waktu tertentu. Jadi, saya akan menyerahkan putri saya kepada Anda. Ini sejumlah uang, ambillah. Bola kompleks sekolah di Yuan terhubung dengan sentimen dingin. Pada saat itu, melalui celah jendela, Lin Long melihat seorang pria parubaya dengan perut buncit duduk di dalam. Di samping pria parubaya itu duduk seorang wanita parubaya. Melihat wanita parubaya itu, Lin Long menjadi lebih nyaman. Dia jelas-jelas adalah Sikin. Sun di Yuan Duhou Suezan Lonemun. Lin Long belum pernah melihat Sikin sebelumnya, tapi dia pernah melihat potret Sikin yang diberikan Li Yiming padanya. Jadi, dia bisa tahu sekilas bahwa itu adalah Sikin. Setelah memastikan bahwa itu adalah Sikin Lin Lin, Long tidak terlalu peduli lagi. Dia langsung membuka jendela di depannya dengan telapak tangannya dan masuk. Pembelajaran kompleks permusuhan jauh di bumi dari yang saya tidak sentimental. Siapa kamu, melihat kemunculan Lin Long yang tiba-tiba, pria parubaya berperut buncit itu langsung berseru. Saat dia berteriak ketakutan, para penjaga di luar buru-buru masuk. Namun, bagaimana para penjaga ini bisa menandingi Lin Long? Mereka langsung terjatuh ke tanah oleh serangan telapak tangan Lin Long. Pria Parubaya berperut buncit itu begitu ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah. Adapun Sikin, dia berbalik dan lari keluar rumah. Bagaimana Lin Long bisa membiarkannya pergi? Dalam sekejap, dia muncul di hadapannya. Siapa kamu sebenarnya? Wajah Sikin berkilat kaget saat dia melihat ke arah Lin Long. Dari saat Lin Long diam-diam mendekatinya, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Long. Jadi, Ketika Lin Long sedang berhadapan dengan para penjaga, dia buru-buru pergi. Siapa yang mengira gerakan Lin Long akan begitu cepat dan kuat sehingga dia tidak punya peluang sama sekali? Aku Lin Long. Aku di sini karena Li Muling dari sekolah bela diri siang. Katakan padaku, apakah kamu membawanya pergi? Wajah Lin Long menjadi gelap. Li Muling, putri kepala sekolah matahari ungu, Li Yiming. Dia hilang. Sikin berkata dengan ekspresi terkejut. Jangan bersikap bodoh padaku. Kemana kamu membawanya? Ekspresi Lin Long sangat suram. Tuan muda, Anda benar-benar telah menganiaya saya. Saya bahkan tidak tahu kalau dia hilang, kata Sikin lagi. Hanya perseteruan cucu Kiyu mau perang dingin. Sepertinya kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepadaku kecuali aku mengambil tindakan terhadapmu. Sosok Lin Long bergerak saat dia berbicara, meraih ke arah pihak lain. Ekspresi Sikin berubah saat dia buru-buru menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Namun, kekuatan telapak tangannya tidak mungkin mengenai Lin Long. Sosok Lin Long melintas lagi, dan telapak tangannya langsung mendarat di bahunya. Tamparan ini menyebabkan sikin berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Saat ini, penjaga lain di halaman sudah bergegas. Namun, ketika mereka melihat Linlong menjatuhkan sikin yang kuat, mereka tidak berani mengambil langkah maju. "Cepat dan katakan yang sebenarnya padaku," Linlong berkata dengan dingin sambil melihat ke arah sikin yang sedang berlutut. "Aku benar-benar tidak tahu, sikin masih berkata dengan sikap yang sama." Linlong mengerutkan alisnya dan memberikan beberapa batasan pada tubuh pihak lain. Setelah berguling kesakitan, sikin tidak tahan lagi dia hanya bisa membuka mulutnya dan berkata, Tuan Mudalin, Nona Muling memang ditangkap oleh saya. Oh, lalu di mana dia sekarang? Mengapa kamu membawanya pergi? Mengapa bahkan kepala sekolahmu tidak tahu? Lin Long menanyakan serangkaian pertanyaan. Sikin membuka mulutnya dan berkata, dia sekarang. Namun, dia tidak melanjutkan berbicara karena pada saat ini, suara yang sangat tajam dan menusuk tiba-tiba datang dari depan. Saat suara ini terdengar, Sikin langsung jatuh ke tanah. Di saat yang sama, tujuh bunga darah melayang keluar dari dadanya. Pada saat ini, tujuh bunga darah sangat indah, seolah-olah itu adalah tujuh mawar. Semuanya terjadi secepat kilat, bahkan Lin Long pun tidak mampu menghentikan hal itu terjadi. Apa yang sedang terjadi, Li Ming dan yang lainnya, yang telah tiba di samping Lin Long, benar-benar tercengang. Lin Long tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, sosoknya melintas saat dia berlari ke depan. Karena dia melihat sesosok tubuh melintas di luar tembok luar halaman, jelas sekali bahwa orang yang membunuh Si Qin adalah orang itu. Yang mengejutkan Lin Long, kecepatan pihak lain juga sangat cepat. Pada saat dia diusir dari halaman, pihak lain sudah menyatu dengan kerumunan di depannya. Lin Long tidak dapat menemukan pihak lain lagi. Hasil ini menyebabkan ekspresi Lin Long menjadi sangat jelek. Sepanjang seluruh proses, dia bahkan tidak melihat dengan jelas sosok pihak lain. Tentu saja, jika ini bukan tempat paling ramai di kota Yuntian, pada akhirnya dia akan mampu mengejarnya dengan kecepatannya. Namun, di tempat seperti itu, dengan kemampuan anti pelacakan lawan yang kuat, akan sangat sulit baginya untuk menemukannya. Lembaga inspeksi musuh yang kejam divisi darat divisi musuh membuat masalah menunjuk musuh. Ikat dikiyu ke King Hosu emogu Sun Chou Yuan. Setelah mencari setengah jam tanpa menemukan petunjuk apapun, Lin Long hanya bisa menyerah. Lalu, dia hanya bisa kembali ke halaman dari sebelumnya. Sikin masih terbaring di sana, tapi mayatnya sudah sedingin es. Melihat dia kembali, Li Yiming, yang telah menjaga tempat itu, buru-buru bertanya, "Tuan Mudalin, apakah Anda berhasil mengejar orang itu?" "Tidak," Lin Long menggelengkan kepalanya, lalu memusatkan perhatiannya pada Sikin. Melihat tujuh luka di dada Sikin, Li Yiming tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Orang itu terlalu kuat. Untuk benar-benar memiliki teknik pembunuhan yang begitu kuat. Jika itu aku, aku khawatir aku tidak akan mampu melakukannya, menahan serangan seperti itu." Saat itu juga, dia berada di samping, jadi dia merasakannya dengan jelas. Luka seperti ini, sedikit bunga darah saat Sikin jatuh, dan suara tajam sebelumnya, membuat Linlong mengingat sebuah nama. Dia mengerutkan kening dan berkata, ini adalah tujuh bentuk mawar. Tujuh bentuk mawar, apa itu? Mendengar kata-kata Linlong, Li Yiming dan yang lainnya tercengang. Ini adalah teknik pembunuhan yang benar-benar sebanding dengan teknik bela diri tingkat surga. Kata Linlong. Teknik pembunuhan yang sebanding dengan teknik bela diri tingkat surga. Teknik pembunuhan yang sebanding dengan teknik bela diri tingkat surga. Mendengar kata-kata Lin Long, Li Yiming dan yang lainnya saling berpandangan. Keterampilan bela diri semacam ini memiliki dentuman sonik yang kuat. Sebelumnya, kalian semua hanya mendengar satu suara yang tajam. Namun, dalam sekejap, sebenarnya suara tersebut mengeluarkan tujuh suara. Hanya saja karena kecepatannya yang terlalu cepat, terdengar seperti satu suara. Terdengar untuk kalian semua, kata Lin Long. Apa, tujuh suara, Li Yiming dan yang lainnya berseru lagi. Benar, itu tujuh suara, dan juga tujuh kekuatan. Lin Long mengangguk. Bukan Ratu Hantu Yuan yang mempelajari teknologi dingin. Bukan Ratu Hantu Keyuan yang mempelajari teknologi dingin melihat tujuh luka di dada Sikin, Li Yiming tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, orang itu terlalu kuat. Untuk benar-benar memiliki teknik pembunuhan yang begitu kuat. Jika itu aku, aku takut aku tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Sebelumnya, dia juga mengira itu adalah satu suara, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, sebenarnya itu adalah tujuh suara dan tujuh kekuatan. Justru karena itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa menghentikannya terjadi. Kapal tidak membenci musuh yang kejam belajar menerima cucu rahasia yang kesepian. Alasan mengapa Lin Long mengetahui tentang teknik bela diri ini adalah karena dia pernah menemukannya di kehidupan sebelumnya. Namun, dari apa yang dia ketahui, satu-satunya orang yang tahu tentang teknik bela diri ini dan memahaminya sepertinya adalah seorang ahli. Terlebih lagi, ahli itu jelas bukan orang yang dia temui sekarang. Oleh karena itu, dia tidak dapat menebak siapa orang itu saat ini. Teknik bela diri ini sangat kuat, tapi tanpa tingkat kekuatan tertentu, teknik itu seharusnya tidak memiliki kekuatan penghancur seperti itu. Bukan, Li Yiming bertanya, lawan harus memiliki kekuatan Raja Bela Diri. Lin Long mengangguk, kekuatan Raja Bela Diri mendengar kata-kata Lin Long, Li Yiming, dan yang lainnya kembali tersentak. Selanjutnya, Lin Long memandang Li Yiming dan yang lainnya dan bertanya, "Apakah Anda tahu ada orang di sekitar yang memiliki teknik pembunuhan yang begitu kuat?" Mendengar pertanyaan Lin Long, Li Yiming dan yang lainnya langsung menggelengkan kepala. Ratu Hantu Sun Yuan Qiu mengetahui rahasia kesepian. Ratu Hantu Sun Yuan Kiu mempelajari rahasia kesepian, oh, kalau begitu ceritakan padaku secara detail. Lin Long segera berkata. Di sisi lain, Ketua Ola Cabang Sekte Iblis berkata, salah satu murid Sekte Iblis kami meninggal secara misterius beberapa waktu lalu. Ada tiga luka di dadanya, dan juga menembus punggungnya. Meskipun hanya ada tiga luka. Lukanya, aku rasa itu mirip dengan tujuh luka ini. Oh, kalau begitu ceritakan padaku secara detail. Lin Long segera berkata. Murid itu terbunuh ketika dia pergi untuk menyelidiki situasi di sekitar Blood Manor. Kami semua berspekulasi bahwa kematian murid itu ada hubungannya dengan Blood Manor. Namun, Blood Manor itu misterius dan tak terduga, dan murid itu hanyalah seorang murid biasa. Pada akhirnya, kami mundur dan tidak melanjutkan penyelidikan Blood Manor, kata pemimpin balai cabang Sekte Iblis. Rumah darah, orang-orang di sekitarnya menjadi bingung. Bahkan Lin Long pun sama, karena dia belum pernah mendengar dua kata ini. The Blood Manor adalah sebuah istana terletak di sebuah desa kecil di persimpangan wilayah tengah dan barat. Orang-orang di Blood Manor sepertinya tidak memiliki kontak apapun dengan dunia luar. Penduduk desa terdekat bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang ada di Blood Manor. Karena mereka sering mendengar ratapan hantu dan lolongan serigala ketika mereka mendekati Blood Manor, ditambah dengan fakta bahwa mereka akan mati secara misterius, jumlah orang yang berani tinggal di dekat Blood Manor berkurang. Sekarang, tampaknya hanya ada beberapa keluarga yang tersisa. Dikatakan bahwa ada raja Beladiri yang membawa orang ke Blood Manor untuk menimbulkan masalah. Namun, tidak ada yang tahu apakah orang-orang itu mati atau tidak. Kata pemimpin balai cabang sekte iblis. Di mana mayat muridmu itu? Linlong mengerutkan alisnya dan bertanya. Saya tidak tahu di mana dulu terkuburnya. Pemimpin balai cabang sekte iblis berkata dengan canggung. Kalau begitu, mari kita pergi ke Blood Manor untuk melihatnya. Linlong segera membuat keputusan ini. 1227 Lin Long dan yang lainnya dengan cepat tiba di desa tempat Blood Manor berada. Sepanjang perjalanan, mereka menemukan bahwa selain beberapa orang lanjut usia, hampir tidak ada orang lain di desa tersebut. Teknik Jari Hantu Bulan Kebencian Matahari tak berperasaan di bumi jauh. Sepertinya jumlah orangnya bahkan lebih sedikit dibandingkan terakhir kali aku datang, kata ketua aula cabang sekte iblis. Setelah berjalan beberapa saat, beberapa dari mereka sampai di suatu tempat tidak jauh dari Blood Manor. Dari jauh, mereka bisa melihat dua kata besar, Blood Manor, di gerbang Blood Manor. Kedua kata itu berwarna putih, tapi karena langit sudah gelap dan lingkungan sekitar sangat sunyi, hal itu menimbulkan perasaan menakutkan. Pada saat ini, mereka tiba-tiba mendengar ratapan samar hantu dan lolongan serigala datang dari dalam vila. Bahkan seorang ahli seperti Li Yiming tidak bisa menahan perasaan merinding ketika dia mendengar suara ini di lingkungan seperti itu. Tuan Mudalin, haruskah kita pergi? Kepala Balai Sekte Iblis bertanya. Belajar dari sudut pandang yang jauh itu jauh sekali. Saat ini, dia jelas sedikit takut. Tentu saja, dengan itu, Lin Long melangkah menuju gerbang istana. Saat ini, mereka dapat melihat situasi di dalam villa, tetapi tampak kosong, seolah-olah tidak ada orang di sana. Apakah ada orang di sini? Kepala balai dari cabang sekte iblis bertanya dengan keras. Namun, lama sekali tidak ada tanggapan. Segera, ketua olah cabang sekte iblis melangkah maju dan mulai menamparkan pintu. Bang, bang, bang. Setelah beberapa saat, gerbang istana yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan seorang pemuda pucat dan tanpa ekspresi muncul di depan semua orang. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Pemuda berwajah pucat itu bertanya dengan dingin. Satu-satunya cucu Chou Keke, susu Hautu Tai Jifan. Ada sesuatu yang ingin kami diskusikan dengan ketua filamu. Mohon informasikan kepadanya, ketua olah dari cabang aliran sesat jahat itu segera berkata. Tuan istana kita tidak ada di sini, kata pemuda berwajah pucat itu. Begitu dia selesai berbicara, dia ingin menutup gerbang istana. Master balai cabang Sekte Iblis buru-buru mengambil langkah ke depan dan menggunakan tangannya untuk memblokir pintu. Sun Bubu, Fangsun, Suzan, Gu Zhao Hensi. Pada saat inilah juga pemuda berwajah pucat itu menepukkan telapak tangannya ke arah Hall Master of the Demon Sect. Bang. Keduanya mundur beberapa langkah setelah telapak tangan mendarat. Ekspresi Master Aula Cabang Sekte Iblis berubah karena dia menemukan bahwa telapak tangannya sangat dingin dan rasa dingin ini menyebar ke seluruh bagian tubuhnya dalam sekejap, menyebabkan dia gemetar cepat bermeditasi untuk melawan, tiba-tiba Lin Long berkata. Master Balai Cabang Sekte Iblis dengan cepat duduk dan mengedarkan energinya untuk bermeditasi. Itu teknik pembusukan. Lin Long memandang pemuda berwajah pucat itu. Keterampilan membusuk mayat, Li Yiming dan yang lainnya sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Lin Long. Keterampilan membusuk ini adalah sejenis keterampilan iblis, tetapi tidak ada seorang pun di Sekte Iblis yang mau mengolahnya. Mereka bahkan menyebutnya sebagai skill jahat karena untuk mengembangkan skill jahat ini mengharuskan mereka tinggal bersama mayat yang membusuk dalam waktu yang lama. Bahkan sekte iblis pun tidak tahan. Jika kamu tidak ingin terluka oleh teknik pembusukan, silakan pergi. Pemuda berwajah pucat itu berkata dengan dingin. Itu hanyalah teknik membusuk mayat. Lin Long terkekeh sambil melangkah maju. Melihat Lin Long hendak masuk, pemuda itu segera mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Lin Long. Sun ke Chou Kefang Sun Mo Yang Si Yuke. Sun ke Chou Kefang Sun Su Moyang, youke, cepat bermeditasi untuk melawan! Tiba-tiba Lin Long berkata, bahkan sebelum energi telapak tangan lawannya mencapai dirinya, Lin Long sudah bisa merasakan aura dingin dan tengik datang ke arahnya. Lin Long menindaklanjutinya dengan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan ini secara langsung mengaktifkan seni yang murni miliknya. Sederhana sekali, seni yang murni adalah teknik budidaya yang dapat menahan teknik pembusukan. Setelah seni yang murni dilepaskan, aura sedingin es dan tengik segera menghilang tanpa jejak. Serangan telapak tangan Lin Long tersambung, dan pemuda berwajah pucat itu terlempar karena serangan telapak tangan Lin Long. Kemudian, Lin Long membenturkan telapak tangannya ke gerbang istana. Bang. Dengan suara teredam, gerbang istana terbuka ke kedua sisi. Saat pintu dibuka, Lin Long masuk, Li Yiming dan yang lainnya mengikuti. Kelompok itu masuk dan menemukan bahwa tempat itu masih kosong. Sepertinya tidak ada orang lain selain pemuda berwajah pucat itu. Saat mereka sedang berpikir, tujuh atau delapan orang tiba-tiba muncul dari samping dan berdiri di depan mereka. Chouke 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 Sepertinya jumlah orangnya lebih sedikit dibandingkan terakhir kali aku datang, kata Ketua Aula Cabang Sekte Iblis. Kapal hantu permusuhan jauh memeriksa kapal yang ketujuh orang itu berwajah pucat. Jelas sekali bahwa mereka telah mengembangkan teknik pembusukan. Salah satu dari tujuh orang itu berkata dengan dingin. Siapa kalian? Beraninya kalian menerobos masuk ke blut manorku? Kami hanya ingin bertemu dengan villa mastermu. Setelah mengatakan itu, Lin Long tiba-tiba bergerak dan menyerang pihak lain. Orang itu terkejut dan segera mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Lin Long. Semua orang menyadari bahwa pihak lain sepertinya tidak menggunakan teknik pembusukan, karena ketika telapak tangan pihak lain menyerang, suara yang sangat tajam segera terdengar di telinga semua orang. Mungkinkah itu tujuh gaya mawar? Li Ming dan yang lainnya mau tidak mau memikirkan hal ini, karena suara tajam ini sangat mirip dengan suara ketika Si terbunuh memikirkan hal ini, Namong Yi berseru, Saudara muda Lin, hati-hati. Pada saat inilah Lin Long mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanannya. Namun, dia tidak menggunakan banyak kekuatannya. Itu juga karena energi pihak lain langsung mengenai tubuhnya. Cici, -ci, -ci. Jauh di balik hantu musuh kesepian Sun Kiu. Jauh di belakang Gui Sun Kiu, dia secara alami masih menggunakan seni yang murni. Dengan tiga suara seperti itu, tiga air mata muncul di dada Lin Long. Tidak hanya ada tiga air mata, tapi juga ada tiga noda darah di dadanya. Namun, karena teknik tubuhnya, itu hanya luka dangkal. Adik laki-laki, kamu, Namong Yi merasa bingung. Dia tidak mengerti mengapa dia hanya mengaktifkan kekuatan sekecil itu. Untungnya, Lin Long tidak terluka karena teknik tubuhnya. Kakak senior, jangan khawatir. Aku hanya ingin melihat apakah itu sebanding dengan tujuh gaya mawar, kata Lin Long sambil tersenyum. Dia benar-benar punya rencana seperti itu. Kalau tidak, kilauannya tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Situasi ini menyebabkan ekspresi orang-orang di seberang berubah. Mereka mengira serangan seperti itu pasti akan melukai Lin Long. Mereka tidak menyangka Lin Long hanya mampu meninggalkan tiga luka dangkal meski dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Karena itu, mereka tidak berani bergerak lagi. Panggil Tuan Istanamu keluar. Aku ingin bertanya kepadanya mengapa dia membunuh orang di hadapanku. Lin Long berkata dengan dingin. Musuh musuh distan enmity Square squarebot diinspeksi karena Cold Not bikin masalah awal. Melihat gerakan lawannya mirip dengan tujuh gaya mawar, Lin Long merasa bahwa pemilik Blood Manor kemungkinan besar adalah orang itu. Omong kosong apa yang kamu katakan. Tuan istana kami sudah bertahun-tahun tidak meninggalkan istana. Orang di seberang langsung berteriak. Sepertinya aku harus membiarkan kalian sedikit menderita, kata Lin Long sambil menyerang mereka. Beberapa dari mereka buru-buru menyerang Lin Long dengan telapak tangan mereka. Sepertinya mereka semua telah mengaktifkan teknik pembusukan. Kapal itu tidak jauh, tidak jauh, sendirian dengan kebencian terhadap musuh, bulan, dan hantu. Segera, tujuh aliran Forsky yang dingin dan tengik menyerang Lin Long. Tentu saja, Lin Long tidak peduli dengan ketujuh orang ini. Telapak tangannya mendarat di atas mereka. Dengan suara, bang, ketujuh orang itu langsung terbalik oleh serangan Lin Long. Siapa yang berani membuat masalah di Blood Manorku? Saat ini, suara teguran datang dari dalam. Sun di Bufang Sun Su yang benci Feng Yang. Segera setelah itu, seseorang berpakaian putih melayang keluar dari dalam. Melihat orang ini melayang tanpa menggerakkan tangan dan kakinya, dan wajahnya bahkan lebih pucat dari yang lain, Li Yiming dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Kemudian teknik manifestasi emosi di Bu Fang Sun Su Yang. Itu adalah seorang lelaki tua. Wajahnya pucat pasi dan tanpa ekspresi. Apakah kamu penguasa istana darah ini? Lin Long awalnya ingin menyerang ketujuh orang itu, tetapi melihat lelaki tua itu telah keluar, dia tidak melakukannya. Tidak dapat mengalahkan Ke Sun Su Yang Leng Xianmo. Benar, aku adalah tuan rumah. Siapa kamu? Pihak lain memandang Lin Long dan berkata dengan dingin. Nama keluarga saya Lin, dan nama saya Long. Saya di sini untuk memahami satu hal, kata Lin Long. Orang-orang desa darahku belum pernah melihatmu sebelumnya, apa yang kamu inginkan? Pihak lain bertanya. Saya ingin tahu apakah Anda membunuh seseorang di kota Yuntian hari ini, dan apakah Anda menggunakan tujuh gaya mawar? Lin Long berkata dengan dingin. Aku terkejut kamu tahu tentang tujuh gaya mawar. Tapi izinkan aku memberitahumu, aku tidak pernah meninggalkan Blood Manor kemarin dan hari ini, jadi aku bukan orang yang kamu bicarakan. Kata orang tua itu. Dari kelihatannya, di seluruh wilayah tengah, hanya orang-orang dari desa darahmu yang mengetahui tujuh jurus mawar. Jika bukan kamu, maka itu pasti seseorang dari desamu, kata Lin Long. Kalau ku bilang itu bukan kami, maka itu bukan kami. Kenapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan kekerasan. Saat dia berbicara, Lin Long segera mengaktifkan energinya yang dalam, dan kemudian dia menamparkan telapak tangannya ke arah Chen Xi. Secara alami, dia masih menggunakan seni yang murni. Permusuhan, 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 permusuhan. Melihat serangan telapak tangan Lin Long, lelaki tua itu buru-buru menggunakan teknik pembusukannya. Segera, aura busuk dan sedingin es langsung menyerang Lin Long. Orang tua ini jelas jauh lebih kuat dari para pemuda itu. Teknik pembusukan yang dia gunakan menyebabkan Li Yiming dan yang lainnya, yang sudah mundur, menggigil. Bang! Serangan telapak tangan mendarat, dan lelaki tua itu langsung dikirim terbang oleh Lin Long. Koko ini bukan akibat dusun ayam. Nak, kamu sangat kuat. Setelah jatuh ke tanah, lelaki tua itu segera memanjat, lalu berkata dengan sangat terkejut. Koko ini bukan disebabkan oleh dusun Hen, begitu aku selesai berbicara, dia hendak menutup pintu istana. Karena catatan Dantian, dia hanya berpikir bahwa kekuatan Lin Long lebih lemah daripada miliknya. Siapa yang mengira tingkat kultivasi Lin Long jauh lebih tinggi daripada miliknya? Lin Long tidak berbicara, dan sebaliknya, dia sekali lagi menamparkan telapak tangannya ke arah lelaki tua itu. Yang mengejutkan Li Yiming dan yang lainnya adalah kali ini, lelaki tua itu tidak membalas, melainkan tiba-tiba terbang mundur. Kemudian, retakan muncul di bawah tubuhnya dan dia langsung terjatuh. Dia bukan satu-satunya, para pemuda berwajah pucat lainnya juga terjatuh bersamanya. Koko ini bukan akibat teknik moyang simpul hantu jauh. Mencoba melarikan diri, dengan pemikiran ini, Lin Long langsung bergegas menuju celah itu. Kecepatan Lin Long sangat cepat, dan meskipun retakannya segera ditutup, dia sudah menyerbu masuk. Koko ini bukan disebabkan jauhnya simpul hantu tempat layar moyang lama. Li Ming dan yang lainnya tidak dapat melakukannya, meski mereka juga bergegas masuk. Saat mereka sampai, celah itu sudah tertutup kembali. Li Ming buru-buru memukul celah itu dengan telapak tangannya. Namun. Setelah dia memukul dengan telapak tangannya, Rune segera muncul di tanah, menghalangi serangannya, dan mencegahnya menerobos tanah. Melihat situasi ini, yang lain pun menghantam tanah dengan telapak tangan, tapi tidak peduli bagaimana mereka mencoba, itu sia-sia. Jelas sekali ada susunan sihir rahasia yang menghalangi bagian luar. Sekte master, apa yang harus kita lakukan? Namong Yi tidak bisa menahan panik. Bagaimanapun, hanya Linlong yang bergegas masuk sendirian. Bagaimana jika terjadi sesuatu di dalam? Mari kita coba dan lihat apakah ada cara lain," kata Li Yiming dengan wajah serius. Pada saat itu, kelompok tersebut hanya dapat memikirkan cara saat itu juga. 1228. Di dalamnya ada ruangan gelap yang cukup besar. Saat itu gelap gulita, dan jika kehendak ilahi Lin Long tidak kuat, dia akan menjadi buta seperti manusia. Astaga! Pada saat itu, suara yang tajam dan memekakan telinga tiba-tiba terdengar di depannya. Lin Long buru-buru menghindar ke samping, tapi dia masih terlambat satu langkah. Sebuah kekuatan langsung menyerang dadanya, membuatnya terbang dan menabrak dinding di belakangnya. Jika bukan karena teknik tubuhnya, serangan ini akan melukainya secara serius. Eh, kenapa kamu tidak terluka? Setelah Lin Long berdiri, suara terkejut datang dari sisi lain. Sederhana saja, kamu tidak cukup kuat untuk menyakitiku. Lin Long tersenyum dengan tenang. Kamu mungkin memiliki semacam harta pelindung, tapi berapa kali harta pelindung ini bisa membantumu memblokir? Pada akhirnya, kamu tetap akan mati di tanganku. Orang tua itu berkata dengan dingin. Lin Long mengabaikannya dan berkata, "Saya khawatir Anda menggunakan tujuh bentuk mawar, Kan." Jurus orang tua itu jauh lebih kuat daripada jurus yang digunakan oleh pemuda berwajah pucat itu. Meskipun lelaki tua itu sudah lebih kuat dari mereka, itu tidak akan efektif tanpa tujuh bentuk mawar. "Benar, aku sedang menggunakan bentuk tujuh mawar sekarang," kata lelaki tua itu. Begitu dia selesai berbicara, suara tajam terdengar lagi. Lin Long buru-buru menghindar ke samping, tapi masih terlambat. Kekuatan lain menyerangnya. Tentu saja dikatakan satu kekuatan, tetapi sebenarnya tujuh kekuatan. Mereka menyerang pada waktu yang hampir bersamaan, jadi meskipun mereka menyerang tempat yang berbeda, rasanya seperti dia diserang oleh satu kekuatan. Lin Long secara alami terlempar lagi dan dia menabrak dinding di belakangnya dengan keras. "Nak, aku tidak percaya kamu bisa memblokir lebih dari beberapa kali." Orang tua itu berkata dengan garang. Kemudian, suara yang tajam dan memekakkan telinga terdengar lagi. Lin Long menghindar lagi. Kali ini dia menghindari empat kekuatan, tetapi tiga lainnya langsung menyerang tembok di belakangnya. Mendengar jelas ada suara lain, lelaki tua itu terkejut. Apa, kamu menghindari salah satu kekuatan? Orang tua itu tidak bisa tidak terkejut. Dia memiliki begitu banyak lawan, namun tidak satupun dari mereka yang bisa menghindari tujuh bentuk mawar miliknya, terutama di ruangan gelap yang sangat mempengaruhi penglihatan seseorang. Selain menghindari bantuan Linlong, alasan mengapa dia memilih memasuki ruangan gelap adalah untuk memaksimalkan efek dari tujuh bentuk mawar siapa yang mengira pihak lain bisa mengelak. Benar, kata Lin Long. Alasan mengapa dia bisa mengelak adalah karena kekuatan spiritualnya yang kuat. Mengingat kekuatan spiritualnya yang kuat, setelah beradaptasi dengan lingkungan, itu lebih dari cukup baginya untuk menghindari serangan lawan. Bagaimana orang tua itu bisa mengetahui hal ini? Dia berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika kamu menghindari kekuatan Ki? Selama kamu tidak bisa sepenuhnya menghindarinya, kamu hanya akan kalah dariku. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan tujuh bentuk mawar miliknya. Bang, 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 bang! Di tengah kebisingan ini, dia mengulanginya beberapa kali berturut-turut. Namun, seiring berjalannya waktu, ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang karena dia menyadari bahwa kekuatan Ki yang dia serang semakin membentur tembok. Pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka yang menyerang Lin Long. "Bagaimana kamu bisa menghindarinya? Dia tidak bisa menahan tangisnya. Aku tidak akan memberitahumu rahasianya." Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Meskipun Lin Long benar-benar ingin mengetahui alasannya, dia tidak mengatakan bahwa lelaki tua itu punya solusi apapun. Tidak sopan jika tidak membalasnya. "Kali ini, saatnya bagimu untuk menderita," kata Lin Long. "Anak muda, jangan sombong," orang tua itu mencibir. Begitu dia selesai berbicara, suara retakan tiba-tiba terdengar di belakangnya. Kemudian, cahaya terang menyinari ruang rahasia. Lin Long menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Dia melihat sebuah lorong terbuka di dinding di depannya. Enam orang bergegas masuk ke ruang rahasia melalui lorong itu. Ketika mereka berenam menyerbu masuk, tembok ditutup kembali, dan ruang rahasia menjadi sangat gelap sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Sun Chou ketidak seni perahu persegi menghubungkan Yang Ji Kinggu. Kenam orang ini bukanlah orang-orang yang pernah dilihat Lin Long sebelumnya. Sebaliknya, mereka adalah orang lain. Tidak hanya itu, mereka juga jelas lebih kuat dari sebelumnya. Sun Kyuke tidak menggunakan teknik perahu persegi untuk berhubungan dengan matahari. Bang, 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 bang. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah betapa pucatnya wajah mereka. Begitu mereka berenam masuk, mereka langsung berdiri dalam formasi bersama lelaki tua itu. "Oh, apakah ini susunan serangan?" Lin Long mau tidak mau bertanya. "Benar, ini adalah lingkaran serangan yang berasal dari tujuh bentuk mawar. Ini melengkapi tujuh bentuk mawar. Setelah lingkaran rahasia ini terbentuk, kecepatan dan kekuatan serangan tujuh bentuk mawar akan ditingkatkan. Pada saat itu, kamu tidak akan bisa menghadapinya," kata lelaki tua itu dengan dingin. Lingkaran sihir rahasia yang berasal dari tujuh bentuk mawar. Lin Long sedikit terkejut. Lagi pula, bahkan makhluk kuat di kehidupan sebelumnya tampaknya tidak memiliki formasi rahasia seperti itu. Ratu Hantu Pertempuran Bulan Cinta Chou Ke Saat Chou Ke berbicara, dia mengaktifkan tujuh bentuk mawar miliknya. Formasi, bangkit, orang tua itu tidak bisa menunggu lagi dan langsung berteriak. Kemudian, suara memekakkan telinga terdengar di udara. Bola perahu tunggal musuh-musuh dari tanah dingin modu. Setelah itu, Lin Long dikirim terbang lagi. Kali ini, Lin Long jelas tidak menghindari gelombang energi apapun. Tak hanya itu, bahkan ada bekas darah di sudut mulutnya. Hahaha, bagaimana? Bukankah ini formasi yang kuat? Orang tua itu tidak bisa menahan tawa. Kamu bisa melihat sesuatu dalam kegelapan seolah-olah kamu berada dalam cahaya. Saya khawatir itulah manfaat dari teknik pembusukan, bukan? Lin Long tiba-tiba berkata. Lin Long tahu tentang teknik pembusukan, tapi dia tidak tahu banyak tentangnya. Mendengar pertanyaan tiba-tiba Lin Long, lelaki tua itu tertegun sejenak sebelum menjawab. Benar, itu karena teknik pembusukan. Namun, teknik pembusukan ini adalah teknik iblis. Ini bertentangan dengan tujuh bentuk mawar yang kamu kembangkan. Bagaimana kamu bisa mengolahnya pada saat yang sama dan bahkan mengajar begitu banyak murid? Lin Long bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, tidak banyak orang jenius seperti dia di dunia ini. Kamu tidak tahu tentang ini, tapi jenius yang menciptakan tujuh bentuk mawar pertama kali mempraktikkan teknik tubuh membusuk. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk mempraktikkan dua teknik sekaligus, jadi demi keturunannya, dia memutar otaknya. Setelah beberapa dekade, ia menciptakan teknik pernapasan yang unik. Dengan menggunakan teknik pernapasan ini, seseorang dapat menerobos hambatan yang disebabkan oleh dua teknik berbeda tersebut, kata lelaki tua itu. Menurutnya, Lin Long pasti akan dikalahkan olehnya, jadi dia tidak khawatir jika mengungkapkan rahasia seperti itu akan membawa konsekuensi negatif padanya. Sebenarnya, ada orang yang sangat jenius, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saat ini, bahkan dia penasaran dengan teknik pernapasan, menurutnya. Meskipun dia tidak mengembangkan teknik pembusukan atau tujuh bentuk mawar, teknik pernapasan ini akan mampu menyimpulkan tiga hal dari satu hal. Ini pasti akan bermanfaat bagi budidayanya di masa depan. Baiklah, aku tidak akan membuang waktu lagi bersamamu. Saat dia berbicara, lelaki tua itu meraung lagi. Formasi, bangkit. Kemudian, suara memekakkan telinga lainnya terdengar di kegelapan. 1229. Engah-engah-engah. Di tengah suara, terlihat jelas bahwa suatu kekuatan telah menghantam dinding di belakang linlong. Dengan kata lain, Lin Long sebenarnya menghindari beberapa dari tujuh kekuatan. Wajah situ langsung dipenuhi keheranan. Dia tidak menyangka Lin Long bisa mengelak. Segera setelah itu, dia mencibir, Brad, kamu benar-benar bisa menghindar, namun kamu tidak akan bisa mengelak lain kali." Terbukti, dia tidak sepenuhnya mengaktifkan energi formasi tersebut, seperti yang diharapkan. Pada saat berikutnya, ketika dia mengaktifkan formasi sihir rahasia lagi, suara tujuh bentuk mawar jelas lebih memekakkan telinga. Pada saat inilah jejak keheranan muncul di wajah sesepuh itu. Ini karena dia menemukan ada api yang menyala di tubuh Lin Long. Apalagi bukan hanya satu, tapi tiga. Yang satu seperti logam, yang lain sangat dingin menusuk tulang, dan yang terakhir berbentuk seperti bunga teratai. Terlebih lagi, ketiga api spiritual ini tampaknya sangat kuat. Ketika tiga api spiritual muncul, Lin Long bahkan tidak menghindar. Sebaliknya, dia berdiri di sana dan membiarkan tujuh bentuk mawar milik tetua itu menyerang tubuhnya. Engah-engah-engah. Kekuatan tujuh bentuk mawar menghantam tubuh Lin Long dan menghasilkan suara seperti itu. Namun, Lin Long hanya mundur beberapa langkah dan tidak mengalami cedera apapun. Dengan kata lain, hanya dengan keterampilan bela diri defensifnya, Lin Long mampu secara langsung memblokir tujuh bentuk mawar yang diaktifkan oleh formasi sihir rahasia. Metode serangan utama dari tujuh bentuk mawar adalah kecepatan. Selama seseorang bersiap dan menunjukkan kemampuan pertahanan terkuatnya, mereka secara alami akan mampu memblokirnya. Alasan mengapa Lin Long tidak melakukannya lebih awal adalah karena dia ingin menguji seberapa kuat tujuh bentuk mawar. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak api spiritual yang kuat? Bagaimana Anda menggunakan semuanya secara bersamaan? Melihat situasi ini, sesepuh tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia belum pernah melihat orang yang memiliki begitu banyak api spiritual yang kuat pada saat yang bersamaan. Tentu saja, yang paling mengejutkannya adalah Lin Long sebenarnya bisa menggunakan semuanya pada saat yang bersamaan. Kita harus tahu bahwa sejak muda, dia belum pernah mendengar ada orang yang mampu melakukan ini. Aku tidak perlu memberitahumu hal itu kecuali kamu bisa mengalahkanku, kata Lin Long acuh tak acuh. Kalahkan kamu, sudut mulut lelaki tua itu langsung bergerak-gerak saat mendengar kata-kata Lin Long. Dia sudah menggunakan kartu asnya, tapi dia masih belum melakukan apapun pada Lin Long. Bagaimana dia bisa memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Lin Long? Pada saat inilah Lin Long mulai bergerak. Dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah beberapa orang di depannya. Melihat serangan Lin Long, lelaki tua itu berteriak lagi, "Naikkan barisan!" Namun kali ini mereka tidak menggunakan tujuh bentuk mawar. Sebaliknya, mereka menggunakan teknik pembusukan. Dalam sekejap, tujuh telapak tangan yang dingin dan busuk segera menyerang Lin Long. Pada saat yang bersamaan, Bang Lin Long mau tidak mau mundur dengan cepat setelah telapak tangan itu mendarat, dan ketujuh tetua melakukan hal yang sama. Dari kelihatannya, ini adalah situasi yang berimbang. Orang tua itu tidak bisa menahan nafas lega, namun... Saat berikutnya, ekspresinya berubah. Ini karena Lin Long telah mengeluarkan Pedang Rune. Pedang Rune jelas mengandung yang kimurni yang kuat. Ini adalah senjata ilahi yang dapat sepenuhnya menahan teknik pembusukan mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi, nak, dari mana kamu mendapatkan Pedang Rune itu? Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Lin Long bisa mendapatkan begitu banyak barang bagus di usia muda. Jika salah satu dari barang-barang ini disebarkan, itu akan menyebabkan para ahli di luar kepala mereka patah dan berdarah. Lin Long tidak lagi memperhatikannya dan langsung menebas dengan pedangnya. Melihat pedang Lin Long menebas ke arahnya, lelaki tua itu hanya bisa mengertakkan gigi dan berteriak, naikkan susunannya. Detik berikutnya, ketujuh orang itu menyerang lagi secara bersamaan. Bang! Tujuh energi telapak tangan bertabrakan dengan pedang Ki Lin Long. Namun tidak seperti sebelumnya, kali ini, energi telapak tangan langsung dipatahkan oleh Lin Long. Orang yang paling dekat dengan Lin Long langsung ditebas oleh pedang Lin Long dan terluka parah. Begitu orang itu terluka, susunannya akan rusak. Apalagi yang bisa digunakan orang tua itu untuk melawan Lin Long. Ekspresinya sangat berubah, dan dia segera memerintahkan enam bawahannya yang tersisa untuk menangani Lin Long. Kemudian, dia membuka pintu rahasia di belakangnya untuk melarikan diri. Bagaimana Lin Long bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Dia langsung menggunakan api penghancur spasial untuk memblokir di depannya. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu cepat? Mata lelaki tua itu kembali melebar. Yang menyambutnya adalah serangan telapak tangan dari Lin Long. Pukulan telapak tangan Lin Long langsung mengirimnya terbang, dan kemudian tiba di depannya seperti belatung di tulang. Orang tua itu bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Pada saat ini, lelaki tua itu benar-benar kecewa. Dia tanpa daya berkata kepada bawahannya yang masih ingin menyerang Lin Long, kalian semua mundur. Saya akan bertanya sekali lagi, apakah Anda menggunakan tujuh bentuk mawar ini untuk membunuh seseorang di Kota Yuntian hari ini? Pada saat ini, Lin Long berkata dengan dingin, tidak, aku belum meninggalkan Blood Manor selama setahun. Orang tua itu langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang tua itu sepertinya tidak berbohong. Namun, untuk memastikan tidak ada yang salah, Lin Long langsung menempatkan beberapa rune di tubuhnya. Setelah ditempatkan pada rune, lelaki tua itu secara alami menjadi patuh. Namun, jawaban yang diperoleh Lin Long sama seperti sebelumnya. Orang tua itu memang belum meninggalkan Blood Manor selama setahun karena kamu tidak meninggalkan Blood Manor. Siapa yang membunuh seseorang hari ini? Siapa lagi yang tahu tujuh bentuk mawar ini?" Lin Long mengerutkan kening dan bertanya. Itu aku tidak tahu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lalu, adakah orang lain yang pernah mempraktekkan tujuh bentuk mawar sepertimu?" Lin Long bertanya, "Dia tidak ingin jejaknya berakhir begitu saja. Jika ada, maka itu pasti orang itu. Namun, itu agak mustahil. Orang tua itu lalu mengerutkan kening dan berkata, 'Oh, siapa itu?' Ceritakan padaku secara detail." Lin Long segera bertanya, "Seperti ini, orang tua itu segera berkata." Saat itu, saya memasuki dunia rahasia itu dan memperoleh dua buku rahasia tujuh bentuk mawar. Isi dari kedua buku rahasia ini sama; keduanya berisi isi lengkap tujuh bentuk mawar. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa yang baru jelas-jelas disalin oleh seseorang di kemudian hari. Aku sedang berpikir untuk menghancurkan yang baru dan mempertahankan yang lama, namun aku tidak menyangka seseorang akan tiba-tiba memasuki dunia rahasia pada saat itu. Kekuatan orang itu sebenarnya setara dengan milikku. Setelah pertarungan sengit, dia berhasil mengambil manual baru. Meskipun dia berhasil mengambilnya, aku masih merobek 30 halamannya saat aku mengambilnya. Berpikir bahwa dia pasti tidak akan bisa mempraktikkan tujuh bentuk mawar, aku tidak mau mempertaruhkan nyawaku untuk melawannya dan langsung meninggalkan dunia rahasia. Jika memang ada seseorang yang bisa mempelajari tujuh bentuk mawar, kemungkinan besar orang itu adalah orang tersebut. Namun, saya merasa bahwa kemungkinan dia berhasil mempraktikkannya tidaklah besar. Lagi pula, itu adalah manual yang tidak lengkap dengan 30% dari halaman hilang. Berdasarkan pemahaman saya tentang tujuh bentuk mawar, jika bukan karena bakatnya yang luar biasa dan keberuntungannya yang luar biasa, dia pasti tidak akan bisa mempraktikkan tujuh bentuk mawar. Lalu, tahukah kamu siapa orang itu dan di mana dia sekarang? Lin Long segera bertanya. Meskipun lelaki tua itu berkata bahwa itu tidak mungkin, hanya inilah satu-satunya petunjuk yang dia miliki. Lin Long hanya bisa terus menyelidikinya. Orang itu bertopeng pada saat itu. Aku bahkan tidak tahu seperti apa rupanya, tapi sepertinya dia seumuran denganku. Berdasarkan analisisku selama bertahun-tahun, beberapa teknik bela diri yang dia gunakan seharusnya berasal dari Mata Air Kuno," sekte, kata lelaki tua itu. "Sekte Musim Semi Kuno." Mendengar kata-kata lelaki tua itu, mata Lin Long langsung berbinar. Sekte Musim Semi Kuno jelas berdiri di sisi berlawanan dari Sekte Zi yang karena hubungan mereka dengan Sekte Taian. Oleh karena itu, kecurigaan terhadap Sekte Mata Air Kuno sudah jelas. Hanya itu yang diketahui orang tua itu, jadi Lin Long tidak melanjutkan bertanya. Lalu, Lin Long berkata, kalau begitu, buka formasi sihir rahasia yang melindungi ruang rahasia ini dengan kekuatan Linlong. Dia secara alami tahu bahwa ada formasi sihir rahasia di sekitar ruang rahasia. Terlebih lagi, kekuatan formasi sihir rahasia jelas tidak kecil. Formasi sihir rahasia ini tidak bisa dibuka sekarang, kata lelaki tua itu. Mengapa Linlong mengerutkan kening? Untuk mencegah orang-orangmu mengikuti, aku mengunci formasi sihir rahasia ini, tapi jangan khawatir, itu akan otomatis terbuka setelah beberapa saat, kata lelaki tua itu buru-buru. Itu bagus, Lin Long mengangguk. Tentu saja, jika formasi sihir rahasia tidak bisa terbuka secara otomatis, dia bisa menggunakan kekerasan untuk memecahkannya. Namun, struktur formasi sihir rahasia jelas sedikit istimewa. Dia tidak dapat memecahkannya tanpa menghabiskan waktu dan tenaga. Jika dia benar-benar melakukan itu, pada saat dia memecahkannya, itu akan menjadi waktu bagi lingkaran sihir Rise untuk terurai secara otomatis. Itu akan membuang-buang usahanya, jadi dia tidak melakukan itu. Karena dia tidak bisa segera pergi, Lin Long bertanya, "Bisakah Anda mengizinkan saya melihat tujuh bentuk mawar dan teknik pernapasan unik itu?" Awalnya dia ingin bertanya nanti, tapi sekarang saatnya bertanya langsung. Tentu saja, lelaki tua itu segera berkata, "Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah buku rahasia dari dadanya." Lin Long melihatnya dan melihat empat kata tertulis di atasnya: "Tujuh bentuk mawar, teknik pernapasan, formasi sihir rahasia tujuh bentuk mawar, dan teknik pembusukan semuanya ada di buku rahasia ini." Tuan muda. Anda akan melihatnya ketika Anda membalik ke belakang," kata lelaki tua itu. "Oke," okay, Lin Long mengangguk dan segera membuka buku rahasia di tangannya. Lin Long pertama kali mencoba memahami tujuh bentuk mawar. Tidak banyak konten di dalamnya, tetapi orang awam pasti akan menganggap konten tersebut sangat tidak jelas dan sulit untuk dipahami. Mereka pasti akan menghabiskan waktu lama untuk memahaminya. Bisa dalam waktu beberapa bulan atau selama beberapa tahun, mereka yang tidak mampu mungkin tidak akan bisa memahaminya, bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka. Namun, sebagai mantan kaisar Wu Lin, Long telah terlahir kembali dan memiliki akses terhadap banyak pengetahuan. Konten ini sangat mudah baginya. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah memahami isinya. Setelah merenung beberapa saat, dia tiba-tiba menepukkan telapak tangannya ke depan. Di saat yang sama, suara yang tajam dan memekakkan telinga langsung terdengar. Kemudian, dengan suara "puff, puff, puff", tujuh sinar kekuatan langsung menyerang dinding di depannya, meninggalkan tujuh bekas luka yang dalam. Melihat ketujuh tanda itu, lelaki tua itu benar-benar tercengang karena itu berarti Lin Long telah menguasai tujuh bentuk mawar. Namun, bagaimana dia bisa menguasai tujuh bentuk mawar dalam waktu sesingkat itu? Orang tua itu tidak berani mempercayainya. Jika dia tidak bertarung dengan Lin Long sekarang, dia pasti akan berpikir bahwa Lin Long telah menguasai tujuh bentuk mawar. Tuan muda, Anda terlalu luar biasa. Anda benar-benar menguasai tujuh bentuk mawar dalam waktu sesingkat itu. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum saat ini. Dia sangat mengagumi Lin Long. Dia membutuhkan waktu lima tahun untuk sepenuhnya menguasai tujuh bentuk mawar. Lin Long sebaliknya hanya menggunakan waktu sesingkat itu. Sambil mengagumi Lin Long, lelaki tua itu juga senang karena dia bukanlah musuh bebuyutan Lin Long. Kalau tidak, dia akan berubah menjadi abu. Pada saat ini, sebuah ide yang membuat darahnya mendidih tiba-tiba muncul di benaknya. Itu untuk menjadi murid Lin Long. Karena dia tahu bahwa dengan bakat dan kekuatan Lin Long, dia pasti akan menjadi sangat kuat di masa depan. Selama dia menjadi murid Lin Long, dia pasti tidak akan menghadapi situasi berbahaya di masa depan. Bahkan, dia mungkin bisa bangkit bersama Lin Long. Dengan pemikiran seperti itu, dia segera berkata kepada Lin Long, Tuan Muda, orang tua ini memiliki permintaan yang lancang. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menyetujuinya. Bicaralah, kata Lin Long. Saya ingin membawa Sue Suang untuk bergabung dengan sekte Anda, kata lelaki tua itu dengan cemas. Meskipun dia tidak lemah, Lin Long adalah seorang pemuda berbakat. Oleh karena itu, dia tidak yakin akan menerima Lin Long. Saya tidak membutuhkan bawahan, Lin Long menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata Lin Long, ekspresi kekecewaan langsung muncul di wajah lelaki tua itu. Namun, kekecewaan itu segera hilang karena Lin Long kemudian berkata, "Namun, kamu bisa bergabung dengan sekte iblis. Bagaimanapun, teknik pembusukanmu juga merupakan sejenis teknik iblis. Sekte setan, orang tua itu tercengang." Sekte Iblis sekarang dianggap sebagai kekuatan di bawahku. Dari pemimpin sekte hingga murid biasa, semua orang harus mendengarkan perintahku. Karena dia tidak memiliki gelar, Lin Long hanya bisa mengatakan ini. Semua orang di sekte Iblis harus mendengarkan perintahmu. Orang tua itu langsung terkejut. Ia bahkan tidak berani mempercayainya. Bagaimanapun, sekte Iblis adalah kekuatan yang sangat kuat di benua langit caotik. Meskipun Lin Long tampak kuat, dia tampaknya tidak cukup kuat untuk tunduk pada sekte Iblis. Oleh karena itu, dia tentu saja sangat terkejut. Namun, dia tahu bahwa Lin Long tidak sedang membual. Setelah terkejut, lelaki tua itu tersenyum pahit dan berkata, sebenarnya, saya ingin bergabung dengan Sekte Iblis sebelumnya. Namun, orang-orang di Sekte Iblis mengatakan bahwa teknik pembusukan saya terlalu jahat dan tidak mengizinkan saya untuk bergabung. Bukan hanya Sekte Iblis, tak satu pun Sekte dan kekuatan di benua langit caotik menyukai Blue di Manor miliknya. Jika bukan karena itu, dia tidak akan membawa murid-muridnya ke tempat terpencil seperti itu. Selama aku mengatakannya, kamu dapat bergabung dengan sekte iblis kapan saja. Namun, aku ingin bertanya, apakah kamu pernah menggunakan teknik pembusukan ini untuk melakukan sesuatu yang jahat? Cahaya dingin keluar dari mata Lin Long. Tuan muda, jangan khawatir, saya tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Mayat yang saya gunakan semuanya adalah jenazah orang yang meninggal karena sakit atau usia tua. Orang tua itu buru-buru berkata, "Melihat lelaki tua itu tidak berbohong." Lin Long menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, kamu bisa bergabung dengan sekte iblis." Namun, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak bisa menggunakan teknik pembusukan itu. Iya, orang tua itu segera menganggukkan kepalanya dengan gembira. Jika dia bergabung dengan sekte iblis, dia akan mampu mengembangkan keterampilan lain dari sekte iblis. Oleh karena itu, mengapa dia perlu mengembangkan teknik pembusukan? Tuan muda, tolong ambil buku panduan rahasianya. Saya sudah membuat salinannya. Tidak apa-apa, meskipun Anda tidak memilikinya, lelaki tua itu berkata dengan tergesa-gesa. Itu bagus, Lin. Long menganggukkan kepalanya. Meskipun dia memahami tujuh bentuk mawar, dia tidak begitu memahami lingkaran sihir riset dan teknik pernapasan. Oleh karena itu, tentu saja merupakan hal yang baik jika dia memiliki panduan rahasianya. Saat mereka berbicara, mereka mendengar suara kaca-kaca. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di atas kepala mereka. "Tuan muda, lingkaran sihir Rise telah terbuka secara otomatis. Ayo keluar," kata lelaki tua itu dengan hormat. 1230. Begitu retakan muncul, belasan orang langsung melompat turun dari atas. Orang-orang ini tentu saja adalah Li Yiming dan yang lainnya. Mereka sudah lama mengutak-atik celah itu, tetapi tidak berhasil. Tentu saja, mereka terbakar oleh ketidaksabaran. Sekarang setelah retakan muncul, mereka secara alami melompat ke bawah. Mereka bahkan bersiap untuk pertarungan sengit setelah melompat turun. Namun, mereka dengan cepat terkejut. Ini karena mereka menyadari bahwa musuh mereka, tuan rumah dari Sue Manor, sekarang berdiri dengan hormat di samping Linlong. Apa yang sedang terjadi? Pikiran yang sama terlintas di benak mereka. Satu-satunya yang tidak memahami situasinya adalah Namong Yi. Karena dia keluar untuk melihat-lihat, dia kebetulan berada di belakang selusin orang ketika dia masuk. Dia tidak melihat bahwa Lin Long baik-baik saja. Selusin orang di depannya tidak bergerak. Dia tidak memikirkan alasannya, tapi dengan cemas bergegas maju. Melihat Namong Yi seperti ini, Lin Long mau tidak mau berpura-pura menangis. Ayo! Di saat yang sama, dia berpura-pura jatuh. Namong Yi, yang bergegas keluar, melihat Lin Long seperti ini dan buru-buru bergegas memeluknya. Dia kemudian dengan cemas bertanya, "Saudara Muda Linlong, apakah kamu baik-baik saja?" Dengan sangat cepat, dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Adik laki-lakinya yang murahan ini baik-baik saja, tidak hanya dia baik-baik saja, dia bahkan memandangnya sambil tersenyum. "Saudara Muda Linlong, kamu wajahnya langsung berubah menjadi sangat dingin. Jika itu orang lain, dia pasti akan menamparkan mereka. Namun itu adalah Linlong di depannya, tentu saja dia tidak bisa melakukannya. Pada saat itu, dia hanya bisa mencubit tubuh Linlong dengan keras." Jepitan ini dipenuhi dengan kekuatan. Meskipun Linlong memiliki teknik tubuh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya. Cubitan kakak senior sungguh luar biasa. Linlong tidak bisa menahan tawa. Kamu meminta pemukulan. Melihat Linlong masih menggodanya, Namong Yi mau tidak mau mengangkat tangan mungilnya. Namong Yi biasanya menjaga jarak dengan orang asing, terutama murid laki-laki. Setelah bermain-main dengan Linlong, wajahnya tanpa sadar memerah. Namun, entah kenapa, hatinya terasa manis seperti baru saja meminum madu. Lin Long kemudian berhenti menggodanya dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya dengan serius, Tuan Rumah Zhou sekarang adalah salah satu dari kita. Manor Master Zhou secara alami adalah Manor Master dari Sue Manor. Jadi begitu, Li Ming dan yang lainnya hanya bisa mengangguk. Bahkan jika Lin Long tidak mengatakan apa-apa, mereka bisa mengetahui semuanya dari ekspresi lelaki tua itu. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka melihat lelaki tua dan muridnya memiliki luka yang jelas di tubuh mereka. Mereka tahu bahwa Lin Long telah menaklukkan mereka dengan kekuatan bela diri yang kuat. Situasi seperti itu tentu saja membuat mereka diam-diam mengagumi dan memujinya di dalam hati. Hall Master Yang, saya akan menulis surat sekarang. Kirim seseorang untuk mengirimkannya ke Sekte Iblis dan beritahu Master Sekte Huo bahwa Sui Zhuang telah mendapatkan izin saya untuk bergabung dengan Sekte Iblis, kata Lin Long. Hall Master Yang adalah Master Aula Cabang Sekte Setan. Murid ini mengerti, mendengar kata-kata Lin Long, Ketua Aula yang buru-buru menjawab. Segera setelah itu, Lin Long mengeluarkan pena dan menulis surat sebelum menyerahkannya kepada Hall Master Yang. Melihat ini, Villa Master Zhou secara alami merasa lebih nyaman. Meskipun Tuan Villa Zhou mengetahui tujuh bentuk mawar, bukan dia yang membunuh Sikin, melainkan orang lain, kata Lin Long. "Oh, lalu siapa orangnya?" Li Yiming dan yang lainnya mau tidak mau bertanya. Lin Long segera memberitahu Li Yiming apa yang dikatakan Tuan Villa Zhou kepadanya. Setelah mendengar perkataan Lin Long, alis Li Yiming langsung berkerut karena semua ini hanya tebakan. Dia tidak yakin bahwa sekte musim semi kuno lah yang melakukannya. Sekte Master Li, seberapa kuatkah Sekte Mata Air Kuno? Lin Long bertanya. Karena dia menduga orang itu ada hubungannya dengan Sekte Mata Air Kuno, dia tentu saja harus menyelidikinya. Dengan cara ini, dia secara alami harus memahami kekuatan Sekte Musim Semi Kuno. Sun dijauh dari sana. Sun Kyu diam-diam ditunjuk oleh Yang Mo. Dia hanya mendengar tentang Sekte Musim Semi Kuno dan tidak mengetahui kekuatannya sama sekali. Meskipun sekte Musim Semi kuno biasanya tidak menunjukkan kekuatannya, kekuatannya tidak lebih lemah dari sekte iblis, kata Li Yiming dengan wajah serius. Apakah begitu? Lin Long mau tak mau menjadi sedikit terkejut. Dia tidak menyangka sekte Musim Semi kuno begitu kuat. Selain itu, saya mendengar bahwa formasi rahasia sekte Musim Semi kuno sangat kuat. Bahkan seorang seniman bela diri di atas alam raja bela diri tidak akan bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya, kata Li Yiming lagi. Tidak peduli seberapa kuatnya, aku, Lin Long, tidak akan mundur. Lin Long berkata dengan suara yang dalam. Untuk menyelamatkan Li Muling, meskipun itu adalah gunung belati atau lautan api, dia akan tetap pergi. Mendengar kata-kata Lin Long, Li Yiming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi puas. Kemudian, Lin Long langsung pergi mencari Penatua Gong. Ketika dia melihat Penatua Gong, Lin Long bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang tujuh bentuk mawar? Tidak pernah mendengar hal tersebut. Setelah berpikir sejenak, Penatua Gong menggelengkan kepalanya. Lalu, Lin Long langsung menyerang ke depan dengan telapak tangannya. Begitu dia menyerang, suara tajam dan memekakkan telinga terdengar di kehampaan sekitarnya. Kemudian, dengan suara, puf puf puf, tujuh bekas luka tertinggal di pohon di depannya. Lin Long secara alami menggunakan tujuh bentuk mawar untuk menunjukkan kepada Penatua Gong seperti apa rupa tujuh bentuk mawar. Mungkin Penatua Gong pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia belum pernah mendengarnya. Melihat Lin Long menggunakan tujuh bentuk mawar, Li Yiming dan yang lainnya melebarkan mata. Mereka tidak menyangka Lin Long akan mempelajari tujuh bentuk mawar dalam waktu sesingkat itu. Penatua Gong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya benar-benar tidak tahu. Kemudian, dia buru-buru menambahkan, karena saya berada di luar sepanjang tahun, saya hanya kembali ke sekte mata air kuno sesekali, jadi saya tidak tahu banyak tentang masalah di sekte tersebut. Mungkin para tetua lainnya mungkin tahu. Apakah begitu, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening? Saat ini, dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke orang lain dari sekte musim semi kuno. Secara logika, yang terbaik adalah bertanya langsung pada sekte Mata Air Kuno. Alasan mengapa Lin Long tidak melakukan ini adalah karena metode ini dapat digunakan untuk menangani sekte lemah seperti sekte Taiyan, tapi jelas tidak baik untuk menangani sekte Musim Semi Kuno. Seni rival dalam cinta membuat masalah sendirian. Di Jalan Kuno, seorang lelaki tua sedang berjalan cepat bersama sekelompok pemuda. Orang-orang ini semuanya berpakaian hitam dan tulisan Musim Semi Kuno disulam di dada mereka. Melihat sekelompok orang ini, beberapa seniman bela diri di jalan bergerak ke samping untuk memberi jalan. Di Kiyu Kekedu di Sueyu Yang Yang Sun Chou. Salah satu seniman bela diri yang bergerak ke samping bergumam kepada orang yang menariknya ke samping, Saudaramu, meskipun jumlah kita sedikit, kita masih ahli di alam martial overload tingkat menengah. Mengapa kita harus melakukannya? Takut pada orang-orang ini. Mendengar ini, ekspresi orang yang menariknya berubah, dan dia segera memberi isyarat untuk diam. Melihat orang-orang itu mengabaikan mereka, dia menghela nafas lega, dan kemudian berkata dengan serius, Saudara Zilin, saya tidak akan menyalahkan Anda karena menjadi orang luar, tetapi Anda harus ingat, jangan memprovokasi mereka di masa depan, karena mereka berasal dari sekte musim semi kuno. Menjadikan musuh dan belajar dari bulan rahasiaku. Jadi bagaimana jika mereka berasal dari sekte mata air kuno? Orang itu masih sedikit tidak yakin. Kekuatan sekte musim semi kuno bukanlah sesuatu yang bisa kita bandingkan. Belum lagi yang lain, bahkan jika aku berjumlah 10 orang, Aku tidak akan bisa menandingi lelaki tua itu. Orang tua itu, cek aku sendiri yang bisa menghajarnya sampai babak belur. Orang itu bahkan sesumbar tanpa malu-malu. Begitu dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah karena dia menyadari bahwa lelaki tua di depan sekelompok orang itu tiba-tiba menoleh. Jelas sekali dia telah mendengar kata-kata mereka. Begitu dia menoleh, dia merasakan aura yang dipancarkan oleh pihak lain. Auranya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Yang membuatnya lega, pihak lain dengan cepat menoleh, seolah dia tidak melanjutkan kata-katanya. Cepat pergi, dia tidak berani tinggal di sini lagi. Dia langsung berbalik dan berlari ke arah berlawanan. Belakangan Chou bukanlah akses awal kesepian Fangsun Su Ke Yang. Belakangan Chou bukanlah akses awal kesepian Fangsun Su Ke Yang. Namun, entah kenapa hatinya terasa manis seperti meminum madu. Meskipun lelaki tua itu tidak menoleh ke belakang, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pihak lain sedang melarikan diri dengan tergesa-gesa? Anda beruntung. Suasana hatiku sedang baik hari ini. Jika itu terjadi di masa lalu, saya pasti akan meninggalkan salah satu tangan Anda. Orang tua itu berpikir saat dia berpikir, seseorang tiba-tiba muncul di depan mereka dan menghalangi jalan mereka. Jika mereka mengambil jalan memutar ke samping, mereka secara alami bisa berjalan melewatinya, tetapi sebagai tetua dari sekte musim semi kuno, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Terlebih lagi, pihak lain adalah seorang pemuda yang tampaknya tidak terlalu kuat. Karena itu. Meskipun pemuda itu terlihat sangat tampan, bagaimana dia bisa menganggapnya serius? Sebelum dia dapat berbicara, salah satu muridnya sudah berteriak, "Nak, apakah kamu tidak mempunyai mata? Beraninya kamu menghalangi jalan kami. Tahukah Anda siapa kami?" Mereka berpikir bahwa ini pasti akan menakuti pihak lain, tetapi mereka tidak berharap pihak lain akan berkata perlahan, "Tentu saja saya tahu. Anda adalah murid dari sekte Musim Semi Kuno, dan lelaki tua ini adalah penatua sen dari Musim Semi Kuno sekte." "Nak," Karena kamu tahu bahwa tuan kita adalah Penatua Sen, kenapa kamu tidak tersesat? Murid itu berteriak lagi. Dia menyebut kata, Master, lebih keras lagi. Jelas sekali bahwa dia bangga bisa menjadi murid Penatua Sen. Enyah, itu membuatnya mudah lepas. Beraninya dia menghalangi jalan guru. Dia harus meninggalkan satu tangannya. Bagaimana satu tangan saja cukup? Tangan satunya juga harus tertinggal. Kamu masih ingin melepaskannya. Kalau terserah aku, kakinya pun harus ditinggalkan. Setelah itu, para pemuda lainnya mulai berteriak juga. Menurut mereka, pemuda di depan mereka sudah setara dengan orang mati. Hanya mata Penatua Sen yang memancarkan sedikit kekhawatiran. Itu bukan karena dia mengetahui bahwa pihak lain itu kuat, tetapi karena ketenangan pihak lain membuatnya merasa tidak nyaman. Namun setelah beberapa kali melirik, dia merasa terlalu banyak berpikir. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, pihak lain hanyalah seorang Martial Lord. Salah satu muridnya akan mampu menghadapinya. Terlebih lagi, dia jelas tidak memiliki pembantu di belakangnya. Setelah memastikan hal itu, Penatua Sen berkata dengan dingin, Liu Qing, keluarlah dan rawat dia. Liu Qing adalah muridnya yang kekuatannya telah mencapai puncak alam Martial Lord. Mendengar kata-kata itu, dia langsung berdiri dengan kegembiraan yang tiada taraf. Baginya, ini adalah kesempatan untuk menjilat tuannya. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Nak, kamu cukup berani. Kamu berani menghalangi tuanku. Aku akan memberitahumu sekarang bahwa tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Saat dia berbicara, Liu Qing segera mengaktifkan kimen lalu melemparkan telapak tangannya ke arah pihak lain. Pada saat itu, pihak lain juga melemparkan telapak tangannya. Menurut pendapat Liu Qing dan yang lainnya, pihak lain pasti tidak akan mampu menahan telapak tangan Liu Qing. Siapa sangka yang dikirim terbang adalah Liu Qing, apalagi dia seperti layang-layang yang talinya dipotong. Bisa dibayangkan kekuatan Liu Qing jauh kalah dengan lawannya. Bocah ini sebenarnya adalah Martial Overlord. Dalam sekejap, mereka semua berteriak kaget di dalam hati. Tentu saja mereka hanya terkejut. Menurut pendapat mereka, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia tidak akan menjadi tandingan mereka. Bagaimanapun juga, tuan mereka, Penatua Sen, memiliki kekuatan seorang raja bela diri. Nak, aku benar-benar meremehkanmu, kata Penatua Sen dengan ekspresi jelek. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan ki mendalam di tubuhnya. Dia bersiap untuk mengambil tindakan sendiri dan menjatuhkan pihak lain. Meskipun pihak lain mengirim muridnya terbang dengan telapak tangan, dia tidak berpikir bahwa pihak lain itu sangat kuat. Untuk mencegah muridnya menderita cedera yang tidak perlu, dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Hai, setelah berteriak keras, dia melemparkan telapak tangannya ke arah pihak lain. Dia hanya mengeluarkan kekuatan martial overload tahap akhir. Menurutnya, kekuatan semacam itu sudah cukup untuk menjatuhkan pihak lain. Kekuatan telapak tangan dari martial overload tahap akhir bukanlah apa-apa baginya, tetapi di mata para murid itu, itu sudah merupakan eksistensi yang tidak dapat diatasi. Oleh karena itu, ketika kekuatan telapak tangan penatua sen muncul, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak satu demi satu. Kekuatan telapak tangan guru sungguh kuat. Cukup untuk membelah langit dan bumi. Aku khawatir hanya Paman Guru, pemimpin sekte yang bisa menangani telapak tangan ini. Nanti kebencian jauh sendiri, nanti kebencian jauh sendiri. Telapak tangan ini pasti akan membuat pantat bocah itu mekar. Tidak hanya pantatnya yang mekar, tapi dia pasti akan menjadi abu. Saat orang-orang ini berteriak, Lin Long melemparkan telapak tangannya. Begitu telapak tangan Lin Long keluar, senyuman di wajah orang-orang ini langsung membeku. Alasannya sangat sederhana: kekuatan telapak tangan Lin Long sangat kuat. Itu tidak sebanding dengan telapak tangan yang dia gunakan untuk melawan muridnya tadi. Tidak hanya itu, sepertinya itu sebanding dengan telapak tangan tuannya. Saat mereka masih sok, kedua kekuatan telapak tangan itu bertabrakan. Jauh sendirian bersama menyusuri segala sesuatu yang segalanya bulu cinta. Bang! Segera setelah itu, sebuah ledakan terdengar. Kemudian, sesosok tubuh dikirim terbang. Melihat sosok yang dikirim terbang, para murid sangat terkejut hingga mulut mereka terbuka lebar. Orang yang dikirim terbang tidak lain adalah tuan mereka, Penatua Sen. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah bocah ini memiliki kekuatan rilem Martial King? Mereka semua berpikir dengan kaget. Karena tidak percaya, mereka bahkan menatap Lin Long dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk melihat apakah dia monster. Jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda? Namun, tidak peduli bagaimana penampilan mereka, mereka tidak melihat ada yang salah. Setelah Penatua Sen dikirim terbang, dia segera berdiri. Dia hanya terlihat dalam kondisi yang menyedihkan, tapi dia tidak terluka. Namun, saat ini dia tidak berani meremehkan lawannya. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa dia lebih lemah dari lawannya. Lagi pula, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Setelah itu, dia bertanya dengan hati-hati, "Nak, siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Lalu, dia bertanya dengan hati-hati, "Pihak lain mungkin tidak lebih kuat darinya, tapi karena dia berani memblokirnya, dia harus yakin bisa menghadapinya." Kemudian, dia bertanya dengan hati-hati, "Nama keluarga saya Lin dan nama saya Long." Pemuda ini adalah Lin Long. Karena dia tidak dapat memperoleh informasi apapun dari Penatua Gong, dia secara alami mengarahkan pandangannya pada orang lain. Penatua Sen tidak beruntung, jadi dia menjadi target Lin Long. Alasan mengapa Lin Long memilih Penatua Sen adalah karena kelompok Penatua Sen relatif jauh dari sekte Musim Semi Kuno. Menjatuhkannya tidak akan membuat musuh waspada.